Halo teman-teman profesional, selamat datang di Ace, A Cup of Excellence, sebuah video podcast yang dapat membantu kamu untuk upgrade skills, improve leadership capabilities, dan advance your career. Nama saya Victor Yanuar dari Excellence Asia, dan ini adalah Ace Live Edition yang kamu bisa ikuti secara live streaming melalui YouTube channel, Facebook page, dan LinkedIn Excellence Asia. Jadi buat kamu yang ingin meningkatkan skill dan tentunya karir, jangan lupa untuk subscribe supaya kamu tidak ketinggalan Ace edisi selanjutnya. Jika di dua ACE edisi sebelum ini kita mengobrol tentang future of work dan segala tantangannya, di ACE edisi kali ini kita akan membahas sebuah generasi yang banyak dideskripsikan sebagai, mungkin kita lihat dulu ya, video berikut ini. Millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic, self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose, love that. We want to make an impact, you know, whatever that means. We want free food and beanbags. And so somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's beanbags, and yet for some reason they're still not happy. Ya, banyak artikel di internet yang mengatakan bahwa millennials generation adalah kunci kesuksesan bisnis. Namun demikian, untuk bisa memimpin millennials generation agar dapat membantu kita mencapai kesuksesan tersebut, tentu membutuhkan cara dan pendekatan yang berbeda. Seperti kita ketahui, millennial generation konon cenderung mendambakan kepuasan secara instan, mudah bosan, tidak suka bekerja di satu perusahaan selama lebih dari satu tahun. Itulah sebabnya tema ACE hari ini adalah What Leaders Should Know About Leading Millennials. Dan untuk membahas hal ini, kita kedatangan seorang yang pekerjaannya membantu perusahaan untuk memanage generasi millennials sih. Seorang culture and engagement manager di tiket.com, Bro Rifki Adiasa. Apa kabar nih, Bro Rifki? Halo bro, apa kabar bro? Iya, udah satu setengah tahun nih ya, kita WFH nih. Apa nih aktivitasnya nih akhir-akhir ini nih? Tetap depan komputer kali ya? Aktivitasnya makin kreatif kalau misalnya meeting ya. Jadi udah nggak, meetingnya udah makin kreatif, udah mulai bikin lomba-lomba yel-yel gitu ya. Jadi ya mulai, kita sometimes we just adjust kan kalau udah lama. Iya, by the way selamat nih buat tiket.com ya atas penghargaan HR Asia Award nih, Best Company to Work For in Asia 2021. Makasih. 2 tahun berturut-turut ya, wow. Tahan dulu nih ya, kita nanti akan ngobrol tentang what leaders should know about leading millennials bersama Rifki nanti. Tapi sebelumnya jika teman-teman profesional ada pertanyaan, boleh nanya nih ya. Jadi buat yang menyimak melalui YouTube, silahkan menuliskan pertanyaan di live chat atau live comments. Kalau yang menyimak melalui Facebook dan LinkedIn, nanti ada agregat di sini, saya bisa lihat semuanya dan nanti akan dijawabkan langsung oleh Rifki di akhir acara. Dan seperti biasa, satu orang penanya terbaik akan, nanti yang milih bukan saya, milih Rifki, akan mendapatkan merchandise special dari ACE. Dan A Cup of Excellence juga tidak akan lengkap tanpa secangkir kopi, dan nanti kita akan kedatangan Bro Chris Iskandar dari Kopis yang akan menyeduh kopi, secara virtual tapi, untuk kita semua di Coffee Experience hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja ACE edisi kali ini. Mungkin boleh ceritakan sedikit nih, siapa sih Rifki Adiasa, apa yang dilakukan sebagai seorang culture dan engagement manager, karena mungkin ada beberapa yang nggak gitu tahu ya nih, jabatan apa sih, ngapain kerjaannya nih. Main wayang di kantor gitu ya. Dan mungkin ya saya yakin semua udah pernah tahu lah ya tiket.com apa, tapi bolehlah ceritain dikit lah tentang tiket.com. Silakan Rifki. Oke. Thank you banget nih kesempatannya nih. Lumayan faedah WFH nih. Bisa sambil call, padahal pakai celana pendek ini bawahnya, atasnya doang nih pakai kemeja gitu kan. Yeah, the beauty of WFH. Oke, thank you guys. Jadi kenalin, gue Rifki. Nah, sekarang jadi culture engagement manager di tiket. Sebenarnya culture itu kalau simpelnya adalah gue ngelihat organisasi itu kayak gado-gado ya, Mas. Jadi di dalam sebuah organisasi itu ada orang-orang yang rasa dan teksturnya berbeda-beda gitu kan. Nah, culture itu adalah gimana sih caranya kita bisa create employee experience, atau analoginya tuh kayak kita bisa bikin bumbu gado-gado yang pas gitu. Okay. Jadi it's all about empowering behavior and mindset gitu ya. Jadi
permainannya tuh dirasa gitu ya. Rasanya kerja di tiket tuh kayak gimana sih? Oh, main perasaan nih kayaknya jadi, ya. Nah itu jadi kerjaan gue gimana caranya bikin rasa kerja di tiket itu optimal biar kita bisa majuin pariwisata melalui teknologi gitu kan. Gitu. Jadi kalau ngomongin tentang spesifiknya, sekarang gue lagi nge-handle 12 tim, 12 orang ya, under my team. Dan menariknya adalah isinya milenial dan zilenial semua gitu kan. Malah sekarang udah lebih dominated ke zilenial gitu, karena udah mulai banyak dede-dede unyunya gitu ya. Dan sekarang gue nge-handle internal communications, employer branding, sama employee engagement. Jadi in short. Tentang tiket.com sendiri, mungkin teman-teman di sini tahu nggak sih bahwa Indonesia itu menurut UNESCO harusnya jadi number one tourist destination di dunia gitu ya. Tapi unfortunately kita masih nomor 45 nih gitu ya. Dan kalau ngomongin dari segi ekonomi, 6% dari GDP negara itu kontributornya pariwisata gitu. Gitu. Padahal sebenarnya menurut Bapak Jokowi kita bisa di angka 21%, 20% gitu kan. Nah yeah. Jadi kenapa sih Indonesia belum maksimal nih potensi pariwisatanya, padahal kayak sekarang lagi di Labuan Bajo nih indah banget nih kan background saya gitu kan. Dari alam, dari wisata, dari apa sih Indonesia yang nggak punya gitu ya. Betul. Nah jadi yang nggak punya adalah integrasi sistem dan infrastruktur gitu, itu masih rada lacking kita tuh. Nah jadi waktu saya dapat offer kerja di tiket.com, yang saya pikirin awalnya kayak wah dapat tiket murah nih, tahu nih promo-promo gitu. Tapi as I enter tiket.com, this is my jalan hampir ke my third year ya di tiket.com. Yang kayak tadi kamu Pak Victor bilang gitu kan, maksudnya aku biasanya kerja di perusahaan 1 tahun 2 tahun udah bosan, ini tahun ketiga masih terasa kayak hari pertama di tiket.com gitu ya. Karena ya itu, every single day kita innovate, every single day kita challenge our limits, benar-benar environment buat milenial banget lah, di mana kan milenial orangnya bosenan gitu, dan karena masalahnya selalu ada dan selalu ada yang baru lagi gitu ya, jadi nggak pernah bosen-bosen gitu. Jadi what does it mean to be a TFM? Ya every single day kita datang ke kantor gitu ya, we like to work with purpose gitu ya. We know that setiap hari engineer di tiket.com ngoding, gue sebagai orang HR ya kan, bikin sesuatu yang meaningful for people, itu impact-nya bukan cuman buat dapat gaji pulang gitu. Tapi ada mbok lu tukang kepang rambut di Bali yang mungkin nggak makan tuh kalau misalnya pariwisata sepi di Bali itu. Nah, jadi knowing that the things that we do itu ngebantu banyak jutaan orang gitu ya, itu yang bikin kerja di tiket fulfilling banget sih. Nah, itu sangat menarik ya, terutama karena sekarang Rifki lagi di Labuan Bajo ya. Iya dong. Nah, ngomong-ngomong sama penghargaan nih, kan tiket.com berhasil mendapatkan penghargaan HR Asia Award nih, Best Company to Work For in Asia untuk 2 tahun berturut-turut. Menurut Rifki nih, mungkin sedikit aja ya, apa sih yang menyebabkan kemudian tiket.com tadi bisa mendapatkan itu menurut Rifki? Oke. Nah, visi misi tiket.com secara bisnis adalah to become the most customer-centric online travel agent in the world. Kenapa kita bisa menang HR Asia Best Company to Work For? Kalau menurut saya adalah kita live the mission. Kalau kita jadi HR, customer kita siapa? Employees. Ya kan? Our current employees, our current customer. Our candidate is our future customer. Jadi if we want to be the most customer-centric online travel agent, itu nggak bisa cuma ke customer yang beli tiket di aplikasi, tapi we have to be customer-centric internally juga. Oke. Okay. Gitu, dan tiket.com bisa, kita nggak punya aset lain selain people. Kalau misalnya financial budgeting, paling cost paling gede itu ya gaji people gitu. Karena we don't have a factory kan, kita semuanya digital gitu kan. Kita aset paling penting ya people gitu. Nah jadi, I think why we won, itu karena we put people first. Dan karena kita very data driven gitu. Kita tuh do regular, kayak everything that we do itu based on what people need. Gitu. Jadi terlepas dari apa yang sebenarnya HR process tuh harusnya kayak gimana. Tidak ada keharusan. Pokoknya harusnya adalah everything that we do should be customer centric. Kita banyak nanya orang, kita banyak FGD, kita banyak, you know, even sekarang ada chatbot di mana employees tuh bisa curhat gitu ya. Jadi kita bisa relive data tentang orang yang mau resign, kenapa, apa segala macam. Kita tahu every day gitu. Nah, being consistent in delivering based on feedback itu sesuatu yang menurut kita kenapa kita jadinya menang gitu. Karena by the end of the day, happy employee is a happy customer gitu kan. Ya.
Dan employee itu sendiri di tiket tadi disebut sebagai family ya, T-Fam itu tadi ya. T-Fam, yes. Nah, kita ngomongin millennial generation nih. Kita secara definisi kan mereka lahirnya nih antara tahun 80-an hingga tahun 95, mungkin plus minus 2-3 tahun gitu ya. Bisa diberikan gambaran sedikit nih buat teman-teman profesional. Berapa persen sih dari karyawan atau T-Fam tadi ya, yang masuk kategori millennial generation nih kira-kira aja? Kira-kira. Waduh, good question. Employee kita sekarang tuh sekitar 1.100 ya employee kita. Ada di 7 negara, 14 different nationalities. Jadi bukan cuma orang Indonesia yang kerja di tiket sekarang. Nah, dari 1.100 orang itu, 97% itu milenial dan zelenial. Okay. Jadi, dan milenial, kalau ngomongin spesifik milenial itu around 82%. Jadi udah mulai banyak zelenial juga yang masuk gitu. Jadi, dan generasi yang sebelum milenial, kalau ketemu di kantor, bentuknya kagak kayak Gen X gitu. Bentuknya, mereka pakai bajunya, baju kemeja gitu. Ya, sepatunya Hypebeast gitu, jadi kayak bapak-bapak zaman now lah pokoknya isinya. Jadi mungkin itu bisa menjawab ya rasionya. Oke, berarti kurang lebih sekitar 80-an tadi ya, dari 1.100 ya. 82% ya. Nah, menurut pengalaman Rifki nih, apakah memang benar nih millennial generation itu seperti apa yang tadi disebutkan nih sama si Simon Sinek nih ya, mudah bosan, pemalas, ingin segala sesuatu instan, ya, takut bekerja lama di perusahaan. Mana yang fakta, mana yang hoax nih? Oke. Mungkin karena aku anaknya lumayan data driven ya. Aku kuliah communication tapi majornya di consumer psychology. Jadi aku nggak suka ngomong sesuatu yang nggak validated by data gitu ya. Nah, paling kalau aku lihat, karena sekarang kan aku kerja tuh baru tahun ke-6 nih kerja kan gitu. Sebelumnya sempat kerja di Australia, terus sekarang kerja di Indonesia. Lucunya dulu gue kerjanya marketing, terus balik ke Indonesia jadi HR gitu kan. Nah, jadi based on the people that I've met ya in my career, gitu, I can't generalize the whole entire population of millennials gitu ya. Cuman kan of course across my career juga I do a lot of hiring, I do a lot of interviews, I do a lot of employee engagement survey dan behavior surveys. Jadi I'm talking around around 10,000 people lah ya in my life gitu ya rasionya. Kalau menurut dari data apa yang kita lihat, sebenarnya akurat-akurat nggak akurat sih katanya si Bang Simon Sinek sih menurut gue. Gitu. Akuratnya yes, kita tuh orang-orang yang, by the way gue lahir tahun 95 ya, jadi gue the last millennial. Oke, okay. Kan masih plus minus 3 tahun ya, boleh lah ya. Ya, rada jiwa zelenial dikit tapi millennial masih lah ya, nyerempet gitu ya. Nah, jadi kalau menurut gue something yang benar-benar tadi benar ya katanya Simon Sinek itu, yes kita bosenan, yes kita suka kerja di beanbag gitu, lebih suka kerja yang casual gitu ya. Tapi pada intinya ultimately you need to understand that millennial itu grow up in a environment di mana kita tuh mulai ke disturb sama teknologi. Nah, dengan adanya teknologi itu, mungkin zaman dulu generasi sebelum-sebelumnya lu nonton TV ya pilihannya 12 channel and then that's it gitu. Yeah. I mean the day kita mulai grow up, teenagehood kita tuh ketemu tuh yang namanya MySpace lah zaman dulu kan. Ketemu namanya Facebook. Jadi sebenarnya the way we consume information itu udah sangat amat unik ya. Different people, kita bisa see by interest gitu ya. Nah, itu yang bikin sebuah generasi yang sangat idealis in a way bisa dibilangnya. Jadi okay, gue suka musik rock. Kalau lu enggak suka musik rock ya enggak masalah gitu. Yang penting gue suka musik rock gitu. Jadi lebih ke tailor karena what we consume we can control gitu dari zaman dulu gitu. Nah, jadi the way kita ngelihat kerjaan juga lebih spesifik gitu. Makanya waktu gue kuliah marketing communication ya kan, I see that kayak mungkin marketing communication is a hobby gitu. Cuman sebenarnya passionnya actually ngebantu orang gitu. That's why I enter event management gitu kan. Waktu di event management I want to work with more people, makanya pulang ke Indonesia masuk ke HR. Jadi bukan karena gue kuliah Markom jadi gue harus kerja Markom gitu. Jadi we are a generation yang benar-benar pede jadi diri sendiri gitu. Nah gitu. Jadi you talk to millennial, you have to talk with purpose. You have to talk with why. Start with why, bukan how. Kita nggak suka talk with how and what to do. Gitu. Tell me about the problem. Tell me what needs to be solved. Gitu. Tell me why I should do certain things. Gitu.
Yeah. Jadi biasanya companies-companies yang nge-restore order, ya, order, hierarchical, terus you have to do this, 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 nggak bisa ada room for creativity, room for collaboration. Ya orang-orang ini akan, kalau ya cocok nggak cocok gitu. Kalau misalnya lu dapat milenial yang emang suka dapat order, ya pas. Tapi kalau mereka, kalau dapat yang idealis, ya mungkin jadinya kayak rebel gitu. Nah, kalau kita lihat kan nih millennial generation kemudian banyak yang bekerja di perusahaan startup nih, mungkin bahkan beberapa di antaranya masih sangat early stage nih, bandingkan dengan generasi sebelumnya lah ya, mungkin generasinya saya lah ya gitu ya, lebih suka di perusahaan yang mungkin lebih established, lebih mapan. Apa sih yang mereka sebenarnya lihat nih kok millennial generation ini mau bekerja di perusahaan startup nih menurut Rifki? Because we live with for impact, we live for purpose. Kayak Simon Sinek ya bilang. Yeah. Sebelum sebenarnya di tiket.com ini aku baru tahun ketiga ya. Gitu. Yeah. Tapi sebelumnya I used to work for a larger corporate ya. I used to work for FMCGs for 3 years gitu kan di Indonesia. Dan itu aku benar-benar ngerasain perbedaannya gitu ya. Gitu. Dan I used to work for 2 FMCGs in 3 years. Jadi 1,5 tahun, 1,5 tahun. Gitu. Terus di tiket bisa 3 tahun gitu ya. Ya. Yang beda adalah ya itu. Di sini benar-benar the problem is in your face. Gitu. Justru kalau misalnya generasi-generasi sebelumnya malas ribet gitu ya, bisa kelihatan malas ribet, udah kalau bisa gampang jadi dari dulu udah kayak gitu gitu kan. Kenapa sih lo harus ribet kan dari dulu udah kayak gitu gitu kan. Nah, itu sangat bakal turn off seorang milenial karena milenial tuh enggak kayak gitu. Milenial, oh kalau dari dulu kayak gitu working apa enggak? Kalau enggak working let's look at the future gitu. Nah, jadi kita lebih forward looking, lebih what is in the future daripada what was in the past, gitu kan. Yeah. Nah, karena itu we're looking at the future ya, tech startup is a sexy job for millennials. Karena every single day you wake up in the morning, you come to work, you're part of the future. Gitu. Kita masuk, kita membangun masa depan. Mungkin aku ngoding hari ini, besok bisa jadi masa depan, gitu. Whereas kalau misalnya masuk di perusahaan yang udah sangat rigid, hierarchical gitu, ya yeah, I'm just gonna be a small fish in a crew in a big ship. Dimana kalau misalnya gue di startup gitu kan, I can be a captain of a smaller ship gitu. It's so exciting ya, like waking up in the morning thinking like, oh my god, gue bakal bantu orang hari ini, oh, atau whatever passion a millennial has, kayak bakal research hal baru hari ini, bakal dapat space buat bikin impact yang baru nih hari ini gitu ya, gitu. Nah jadi that's why mungkin itu ya, kenapa jadinya kita tertarik untuk di perusahaan yang lebih flat. I wouldn't say startup, mungkin lebih flat organisasinya. Kalau misalkan dia sudah terlalu dalam gitu hierarkinya ya, kayaknya agak susah gitu ya, harus lihat urut di atasnya ya. Sebenarnya bukan masalah hierarki menurut aku, cuman masalah the way you treat them. Oh, karena aku ngelihat sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan, I wouldn't say brands ya, cuman ada perusahaan-perusahaan yang aku kan every single week try to find mentors dari tempat-tempat lain ya, bukan cuma dari tiket gitu, dan belajar tentang organisasi dari tempat-tempat lain juga gitu. Dan mereka change the way they treat millennials gitu. Jadi mungkin ada FMCG yang sangat besar, multinational, just the way, sesimple the way you do performance management gitu. Sesimple you change the way the benefit works gitu. Yang tadinya insentif 1 tahun pakai KPI, diganti prosesnya pakai OKR, dibikin 3 bulan sekali gitu kan. 3 bulan sekali, jadi ngejar targetnya 3 bulan, 3 bulan, jadi nggak bosan-bosan gitu kan. Yeah. Nah jadi, I don't think it's about the hierarchy gitu. Karena milenial tuh nggak ngelihat ke atas. Dia ngelihatnya ke bawah, ngelihatnya ke samping, dia ngelihatnya ke depan gitu. Gitu. Jadi banyak banget teman-teman milenial tuh yang aku bilang top talent di milenial, itu nggak begitu peduli jadi manager. Mendingan gue jadi spesialis, tapi gue impact-nya gede, gajinya bagus, gak mesti jadi bos, yang penting I'm doing what I love. Gitu. Nah, Jadi gak, hierarki tuh gak selalu sesuatu yang dicari sama milenial. Gitu. Jadi it's okay, sebenarnya it's not really a problem kan, kalau buat big companies. Nah, ini sangat menarik nih. Nanti kita elaborate lagi lebih jauh tentang itu. Nah, mungkin... Rifki juga pasti punya pengalaman nih, punya atasan yang bukan millennial generation nih. Apakah memang ada gaya kepemimpinan yang berbeda nih antara generasi milenial dengan generasi sebelumnya nih, Rifki rasakan nih dari mungkin company-company sebelumnya? Yeah. At the moment right now, my boss is not a millennial. Yeah. Tapi tadi ya, pakai kemeja dan pakai sepatu itu tapi ya. I'm
reporting tuh, mungkin aku bisa sebut namanya Pak Dudi Arisandi ya. He's a very good leader, I think. Karena dia usianya udah mendekati 50, maaf Pak Dudi sebut-sebut angka ya di podcast gitu ya. But, you know, he's got wisdom gitu kan. And that's something yang menurut aku, I want to follow him because, yes, I have the brain, yes, I have the project management skill, the competencies gitu. But I think at some point when we want to manage a team, we need to have wisdom. That's why I follow him gitu kan, because he's a very wisdomful person gitu. Yeah. But I also had bosses yang quite close-minded gitu ya before, yang juga dari generasinya Pak Dudi gitu kan. Yeah. Jadi I can compare contrast gitu ya, kenapa I left my previous boss and now I want to follow Pak Dudi gitu kan. Nah, yang paling aku menarik dari Pak Dudi adalah he give me a lot of space. Instead of kayak telling me every single time ada masalah tuh daripada Ki, ini ada masalah, ini yang harus dikerjakan, caranya begini, pokoknya harus targetnya kayak gini timeline-nya gitu. Cuman approach-nya dia lebih banyak kayak, Ki ada masalah di sini kayaknya. Coba deh divalidasi ini masalah beneran apa enggak. Oke, siap Pak gitu. Akhirnya aku cari, oh ini emang masalah nih Pak gitu, karena dari gini. Oke, menurut kamu solusinya gimana? Yeah. Jadi he give me a good direction gitu. Ngedirect tuh nggak mesti kayak lu harus ngerjain ini, tapi kayak look at this gitu. I think this is a problem. Can you check? Gitu. Jadi aku kan motivasinya nggak kayak yang penting timeline udah di kalender udah selesai, nggak seru kerjanya gitu kan. Nah, tapi he really knows how to really kayak gimana cara nyalain flame di dalam hati seorang milenial gitu kan. Yeah. Pada intinya, menarik. Gitu. Nah terus kalau, ya karena aku juga pernah punya leader yang mungkin lebih old school gitu kan, jadi lebih fokusnya kayak ngapain sih lu ribet-ribet gitu. Mendingan lu santai aja lah, udah lu kalau makin banyak ngambil resiko ujung-ujungnya nanti malah jadi masalah kita gak dapat bonus gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah buat aku sih berpikir kayak, ya hidup ini lebih dari cuman kita bangun tidur dapat gaji pulang gitu kan. By the end of the day, life is bigger than just working. There is a one day when I die. Kebetulan gue seorang Muslim gitu kan. Nanti mungkin akan ditanya sama Tuhan apa kontribusi lu dalam hidup gitu kan. Gak bisa jawab nanti gitu kan. Betul. Nah, yeah. Jadi itu juga aspek yang mungkin banyak milenial bisa lakukan. I wanna do something before I die gitu. I wanna use the lifetime that I have to do something gitu kan. Nah gitu. Nah jadi itu benar-benar dua kontras leadership that I think I experience. Tapi kalau from my own personal experience right now gitu kan, when I'm the leader gitu kan, when I'm the manager right now gitu, handling 12 orang gitu kan. Sekarang kan technically millennial managing millennial ya, berarti I'm a peer gitu. Maksudnya gue sama-sama millennial sama tim gue gitu kan. Atau zillennial yang tadi ya? Ya, dan zillennial gitu. Dan I have people older than me in my team juga I'm managing right now gitu ya. Seru sih kayak main sama temen aja jadinya gitu kayak ya udah maksudnya benar-benar nggak ada gap. Kita kalau misalnya pulang kantor kita makan di restoran Korea sambil ngejoke gitu, karena if you really want to empower millennial, you need to gain that trust first. Gitu. Nah cara dapetin trustnya itu adalah bukan dengan cara naikin gaji necessarily gitu, but be part of them gitu, jadi bagian dari mereka gitu. And lead by example, very important. Jadi I always tell my team ya, jangan takut untuk fail, karena kita kerja di perusahaan yang innovate every day. Sometimes nggak ada di buku tuh solusinya, gitu. So you need to fail, gitu. But how do I teach my kids to fail? I fail in front of them. I fail. Jadi kadang-kadang, ini gue ngambil resiko dan gue gagal, dan I'm fine, gitu. Jadi you can fail too, gitu kan? Nah jadi lead by example itu penting banget. Be part of them is very important, gitu ya. If you can tie those two, gitu ya. Walk the talk sama be part of them, gitu ya. Itu bakal jadi winning recipe untuk bisa dapetin trust-nya. Millennial kalau udah trust, they go extra mile tanpa lu harus suruh-suruh. They go extra mile. Jadi I never tell my team about what to do. I always tell my team why I hire you. Gitu. I have a team name Daryl ya. Jadi Daryl tuh megang employer branding. Dia cuma satu orang. Kompetitor kita tuh timnya 20. Gitu. Daryl, I think you're in a very people would die to be in your position. Gitu. Lu jangan lihat masalahnya, lu lihat opportunity-nya.
ya kan? If you work for our competitor, there's 20 of you, right? Yeah. What impact do you bring? Pahalanya bagi 20. Di sini lu pahalanya sendiri gitu lu ambil, gitu kan? Jadi and what a great underdog story if you win. Hmm. Ya kan? All the inspiring stories out there come out from underdog story. Us being an underdog comparing to our competitor, gitu kan? Imagine, gitu kan? Imagine that. Besoknya dia bawa framework, bawa data. Gitu, jadi jangan usah disuruh-suruh sebenarnya. Cuman kayak you need to make sure that they understand their purpose, why they're valuable, gitu. It's very important, gitu. Hmm. Dan itu cara paling tepat menurut aku ya untuk nge-trigger seorang milenial. Karena milenial itu grow up in a very resourceful environment ya. Hmm. Maksudnya kita nggak ngerasain krismon waktu lagi pengen kuliah gitu kan. Hmm. Kita nggak ngerasain kayak banyak what my parents would feel ya right at the moment. Hmm. Gitu kan. Nah jadi sebenarnya they know what to do. They already know what to do. They just need a direction sometimes. Gitu. Hmm. And then the way we convey the direction gak mesti selalu dengan order, gitu. Mungkin dengan purpose, gitu. Nah jadi, I always tell my team like, I have 12 people in this video call, right? I don't wanna have just one brain to do everything, gitu ya. Yeah. Let's talk, gitu. Nah jadi biasanya kalau video call tuh isinya orang pada berisik ngomongin tentang ide ini nggak apa-apa gitu. Hmm. Tapi by the end of the day kasih mereka accountability. Ide boleh, tapi kalau kagak jalan ya udah gitu. Hmm. ROI-nya mana gitu. Jadi itu sih. Jadi it's like parenting ya. Kalau millennial tuh kayak parentingnya never ends ya. Although I'm a millennial too gitu ya. Yeah. Kayak sometimes lo harus kayak kasih love. Kadang lo emang harus kasih compliment. Kadang emang harus nemenin dia curhat tentang pacarnya gitu. Ada gitu. Paham gue masalah love life. Semua tim gue paham gitu ya. Okay. We have to be there to listen gitu. Mm. Just to be there gitu. Mm. But then sometimes you need to also give. You have to be tough gitu kan. You have to kayak gitu. Nah jadi a balance. Kayak parenting. Benar-benar kayak parenting. Jadi lebih walaupun ke parenting ya. Anak, ya. Okay. Nah. Kadang-kadang nih kan ada juga tim yang mungkin kurang inisiatif gitu ya. Gimana caranya nih motivasi mereka nih supaya mereka mau berinisiatif? Bukan cuma ya diem aja lah seperti itu. Ya, yeah. Kalau tim kurang kurang inisiatif, mungkin dua hal ya. Lu harus aware bahwa motivation itu datang dari mindset sama behavior. Oke. Okay. Itu. Jadi, are you giving enough space for them to fail? That's number one. Gitu. Jadi that biasanya orang-orang yang tim-tim yang motivasinya rendah itu adalah tim-tim yang biasanya berapi-api di 2 bulan pertama kerja, terus habis itu somehow saat mereka fail mereka nggak dapat room to fail gitu. Mm. When fail dimaki-maki gitu, atau misalnya fail, you know, di blaming gitu, fail atau malah dari awal udah bilang lu nggak boleh fail. Mm. Gitu, harus on target gitu misalnya. Jadi orang takut sebenarnya nggak inisiatif itu bukan berarti mereka nggak motivated, cuma mungkin mereka takut. Gitu. Hmm. Dan millennial being the individualistic as we are, gitu kan? Sometimes we don't say how we feel. Gitu. Nah jadi sebagai ngelit millennial tuh benar-benar kadang lo harus pakai compassion juga, harus pakai empathy juga, gitu. Nggak bisa cuma pakai order gitu. Jadi kadang lo harus bisa define orang nih orangnya nggak inisiatif atau elunya aja yang nggak bisa membawakan safe to fail environment. Hmm. Gitu. Karena when itulah millennial tuh benar-benar they trust you, mereka nyaman sama lu, mereka ngomong. Gitu. Jadi mungkin salahnya tuh bukan karena mereka bodoh atau mereka nggak paham, karena mungkin kita terlalu interrogating atau terlalu pressuring. Gitu. Hmm. Jadi grogi gitu ya? Jadi grogi ya mereka ya. Dan you have to lower your ego as a leader sih sometimes, gitu kan? Maybe it's my fault, gitu. And you have to admit. Dan millennial tuh akan sangat appreciate when keren banget kalau leader tuh datang ke mereka dan bilang, gue salah, gue minta maaf. That's all they need. Yeah. Nah, jadi you want them to initiate. You want them to fail. You want them to, you know, be motivated. You have to be motivated. You want them to be who they want. Who do you want them to be? You have to be that person first. Kan tadi gue bilang kan lead by example, build trust. Udah itu aja. Nah, ya tadi Rifki sempat
cerita juga bahwa termasuk nemenin curhat gitu ya istilahnya ya tentang pacar gitu. Nah, banyak nih ya pemimpin mungkin ya, mungkin bukan di generasi milenial tapi generasi sebelumnya gitu ya. Mungkin mereka merasa bahwa wah kalau bersikap ramah, terlalu manis dengan karyawan nih, nanti malah bikin mereka jadi manja, malah bikin mereka jadi nggak me, apa ya, nggak meremehkan, jadi meremehkan pemimpin gitu. Gimana menurut Rifki nih? This is why gue nggak bisa bilang gue mengeneralisasi, you know, mungkin kayak ratusan juta milenial sekarang di Indonesia gitu. Setiap orang, cuman something that as leaders that we need to know adalah every human is designed unique. Yeah. Gak ada satu orang yang lahir terus tiba-tiba create apa, dia go through the same experience, the same feeling with, you know, the same childhood, the same, you know, nobody's built the same because everybody go through different experience in life gitu. Yeah. Kan gak ada yang sama. Nah, good leader itu menurut gue adalah seseorang yang bisa understand itu. Yeah, you have to, bukan understand, you have to accept itu walaupun mereka gitu. Berbeda. Jadi, gitu ya. Ya emang kita beda gitu, maksudnya nggak semua orang itu bisa kayak kita gitu. Bisa yeah. sih, there are things yang emang experiential, there are things yang behavioral, there are things yang technical gitu. Kalau technical bisa diajarin, kalau behavioral mungkin you need to learn gitu. You need to see the gap between what you want them to think sama what they're thinking gitu. You need to listen more sih menurut aku gitu. Nah jadi kalau tadi kembali lagi ke pertanyaannya gitu ya, kalau misalnya menurut gue tuh seperti apa gitu ya, jadi teman curhat dan lain-lain, gue nggak ngelakuin itu ke semua tim gue, Mas. Gitu, gue ngelakuinnya cuma ke orang-orang yang kira-kira butuh. Yeah. Ada juga orang-orang yang menurut gue malah nggak mau cerita, malah itu ya udah urusan personal gue, nggak masalah. Gitu. Yang penting kan gue create a safe to fail environment, gue create comfort yang tadi gue bilang kan, gitu. Jadi when you need me, sejauh-jauhnya lu jatuh, mau jatuh dalam hidup, mau jatuh dalam apapun, gue ada, udah simple. Gitu. Without getting into their problem ya, gue nggak tiba-tiba personal nangis bareng dia, enggak. Gitu. Cuman if you need someone to talk to, dan itu menghambat lu kerja, okay, let's talk. Gitu. Maybe something out of my life bisa bantu lu gitu. Karena yang namanya milenial itu kadang sulit untuk membagi apa, work-life balance kan topiknya, selalu work-life balance. Betul. Gitu. Dan work-life balance is not defined by 8 jam kerja pulang selesai gitu. Kadang kita di kantor mikirin hal-hal rumah, tapi kadang-kadang kita di rumah mikirin hal-hal kantor. Kayak badannya di mana, otaknya di mana gitu kan. Jadi mungkin as emotional as millennial is gitu kan, you may read in some sources gitu kan, we are very idealistic, we are very emotional, we are very sensitive, gitu kan. Gitu. Nah, you need, ya kalau emang, kan jadi bos itu kan, jadi leader itu kan, lu dikasih 12 human resource, gimana caranya biar lu tuh maksimal gitu, efektif gitu, efisien gitu. They're your resource, they're your asset, gitu kan. Yeah. Ya kalau misalnya analoginya asetnya ada yang broken down, ya you need to fix it. Nah, how to fix it, mungkin masalahnya bukan masalah kerjaan, mungkin masalah rumah. Gitu. Nah, jadi just be there aja gitu. And then sometimes I have to be tough. Okay, lu perlu berapa hari buat move on dari pacar lu? Ya kan? 2 hari nih kak, kayaknya gue bener gini. Ya udah, I give you a leave 2 hari. Tapi lu balik, gue gak mau tahu, lu udah get over it. Yeah. Dan lu harus catch up sama kerjaan lu. Tapi gak apa-apa, lu 2 hari lu libur dulu dah. Gitu. I give emotional leave to people sometimes. Okay. Fix your stuff. Ya, karena kalau misalnya lu 2 hari masih uring-uringan, ini impact-nya ke orang lain nih, gitu. I have to be fair, gitu. But understand, I don't understand your position, gitu kan? I'm adult, you're adult. Ya udah, go and take a leave. Tapi nanti balik lagi, gitu. Balik lagi udah fresh. Ya udah, always works sih kalau kayak gitu. Nah, gitu. Ya. Jadi ya bisa dikatakan masing-masing orang punya apa, punya kepribadiannya sendiri-sendiri dan kita nggak bisa generalisasi lah ya, gitu ya. Iya Mas. Nah, sorry, tadi charger mati. It's okay. Nah, tadi sempat Rifki sempat katakan bahwa millennial generation juga sangat sensitif gitu ya, mungkin juga mudah tersinggung. Nah, gimana caranya nih? Ada langkah apa nih supaya bisa ekstra hati-hati kalau berbicara dengan mereka nih, supaya jangan sampai kemudian mereka tersinggung seperti itu, Rifki.
Okay. Kayaknya bukan cuma milenial ya, kalau ini kayaknya sama semua orang, kayaknya kalau lu udah sensitif kayak sampai nenek-nenek kayaknya juga tersinggung kayaknya. Kalau ini kayaknya bukan terlepas milenial sih kalau menurut aku. It's just as human you just need to itu accept that everybody's different gitu. Itu jadi, itu kuncinya lah ya. Before entering a new territory you need to check gitu who's in it dulu gitu. You need to scan dulu gitu. Gitu. Jadi and it this is something so difficult for me in the first apa few years of my career ya. Karena gue kuliah di luar negeri, gue kerja di luar negeri, gue biasa kerja di environment di mana I'm very direct gitu. I don't like something, I tell them. I karena sometimes I hurt people feeling, I admit that gitu kan. Sorry yang nonton ini kalau ada yang pernah kerja sama gue gitu ya. I used to hurt people's feelings gitu dengan gue being so direct gitu. But then I learn gitu kan. I learned that, you know, when you enter a new zone, a new territory, you need to know who you're talking to. Then before you convey your message, the first thing that you need to do, you need to understand bagaimana mereka menyerap informasi. Gitu. Apakah dengan cara gaya kita berkomunikasi itu adalah cara yang paling okay buat mereka menyerap informasi gitu. Apakah fine pakai gue lu gitu in every single situation? Apakah ada orang yang confronted kalau misalnya disebut namanya nggak pakai mas gitu. Itu something yang emang harus jam terbang sih, harus trial error gitu. Cuman what I learn adalah when you enter a new territory, mau itu zillennial, millennial, gen X, maupun nenek-nenek, I always scan the person first. Once I know the person, whatever I say, whatever message I wanna do gitu ya, itu biasanya mereka listen to me first gitu kan jadinya. Once you get their attention, baru lu ngomong gitu, whatever you wanna do. Kayaknya itu ilmu komunikasi mau generasi apa aja sih itu mas kalau menurut gue. Semuanya bisa tersinggung ya, makanya harus hati-hati lah bisa dikatakan itu ya. ya saya juga pernah punya pengalaman sih soal itu. Anyway. Nenek-nenek juga bisa marah-marah ya. Apalagi ya. Nah kan tadi Rifki sempat katakan bahwa di tim ada juga yang mungkin lebih tua gitu ya. I don't know, mungkin generasinya mungkin baby boomers gitu. Gen X atau mungkin Gen Z gitu. Ada perbedaan cara nggak yang Rifki lakukan nih ketika berhadapan dengan mereka nih? Okay. Aku di tiket sekarang nggak ada yang di atas milenial ya in my team. Cuman I used to work jadi HR pabrik waktu di FMCG. Dan itu aku dealing with boomers every day gitu kan. Dan reason kenapa waktu itu gue pulang dari Australia dan gue pengennya masuk HR karena gue ngerasa ya jadi marketing knowledge-nya udah tahu gitu gimana basicnya gitu kan. Jadi kalau masuk HR kan gue consumer psychology tuh. Yeah. Jadi gue mau pakai consumer psychology di HR gitu kan. Dan what a better way to test my rumus-rumus itu kalau masuk pabrik gitu kan. Betul. Karena you really meet the person gitu. You don't meet the professional gitu kan. They're really in your face gitu kan. Yeah. Mungkin lulusan SD, mungkin lulusan TK, mungkin gak sekolah sama sekali gitu. Jadi mungkin pakai logika gak bisa masuk tuh. Harus pakai psikologi tuh. Yeah. Gitu nanti. Jadi what I know about dealing with an older generation, yang paling pertama yaitu, I think it's not about voicing your idealism di depan muka. They're not very impressed with logic gitu in front of your face. Mereka yang menurut pengalaman aku sih they're more impressed in acknowledge that I'm your senior. Oke. Okay. Gitu. Lo di sini junior gue. Gitu. Jadi walaupun aku waktu itu posisinya udah specialist level, I have staff level di pabrik, aku tetap Pak. Respect them like my elder. Despite level gue lebih tinggi, walaupun gue lebih muda, if that doesn't say anything, I come into your territory, I'm your kid. And you're willing to be humble enough to lower your ego to face that situation. Ya karena mau ya sebagai leader gitu kan, kita dealing sama orang beda-beda. Tapi when I'm dealing with an older person, I respect them as, okay, maybe my level is higher, but you live longer than me. And I respect that. Yes. Gitu. Jadi I talk to them like I talk to my dad. Walaupun ya I respect them like I talk to my dad. Gitu. You're older than me. Human to human. Gitu. I'm not as experienced as you. Nah, jadi approach-nya lebih banyak nanya. Gitu. Lebih banyak nanya. Lebih banyak. Oh iya, makasih pak. Mau kita agree or disagree with them, makasih pak tuh jangan lupa, man. Gitu. Itu penting banget. They want to be respected. Give them respect. Jangan dilawan. Buat milenial tuh lu kalau punya bos kayak gitu jangan dilawan gitu.
give them what they want. Nanti kalau trustnya udah dibuild, baru keluarin otak lu gitu. Gitu, itu penting banget. Nah, jadi pelan-pelan kalau sama yang lebih tua, buat milenial yang denger di sini gitu ya. Mm-hmm. They need to be understood, they need to be respected. Jangan dilawan. The same way you want to be understood and the way you want to be respected gitu. You need to learn how to respect them. Once that respect and that trust udah dibuild, baru ngomong kerjaan deh. It took me, ada di satu pabrik di salah satu perusahaan FMCG yang saya pernah kerja, saya masuk tuh 15 hari baru dapat respect kayak dulu. Sampai dapat minta project extension, waktu masuk report aku kirim kayak ke head office, ya simply I still belum masuk nih Pak gitu. Jadi masuk dulu, masuk tuh 15 hari, aku tuh waktu itu sampai tidur bareng sama buruh, aku sampai nemenin di frontliner gitu ya, ngurusin apa produksi produk gitu, aku duduk bareng mereka, makan bareng mereka, walaupun aku dapat hotel, aku tidur bareng mereka, gitu, aku mandi di tempat mereka, aku pakai kaos kayak mereka, aku datang ke sana naik bus, nggak naik mobil. Yeah. I want to be in that place, I want to show that I'm part of you guys, gitu. I'm here to help. Nah itu dulu, jadi waktu udah jadi bagian dari clan baru tuh, ayo let's talk gitu. Nah kalau managing zillennial, menarik lagi nih zillennial. Nah kalau zillennial itu, I have yang the youngest intern that I have in my team tuh lahiran tahun 2002. Gila, 2002 wow. Men, udah kerja men. They're 20 years old, crazy ya? Yeah, they're already 20 years old and they're already interning gitu. She's a very talented person, ya, yeah, I think, gitu ya. Tapi susah banget di manage-nya, gitu ya. Kenapa, gitu? Karena generasi-generasi yang lahirnya tahun 2002 ke atas, gitu. Mereka bangun tidur itu udah kagak main petak umpet, man. Ya kan? Udah main Mobile Legend, gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Gitu. Jadi bayangin, gitu. They're very tech-savvy, ya. Super tech-savvy. Mungkin ngomongin tentang teknologi, ya... Gue kalah lah, maksudnya ngedit video itu bukan sesuatu yang harus ngambil kursus buat mereka gitu. Kayak buat mereka tuh it's a way of life. I upload TikTok every day gitu in my social media. They just have the skills gitu. Gitu. What they don't have is the pain in the ass-nya adalah karena mereka pikir semua tuh bisa instan. Karena hidup tuh instan buat mereka gitu. Gue pengennya cepet gitu kan. Misalnya kayak oh yaudah semuanya bisa pakai apa e-money, semuanya bisa pakai you know digital stuff gitu. What they don't know adalah all those things created itu ada manual prosesnya gitu. Nah, yeah. Jadi pain point-nya nge-manage zillennial tuh gitu. They're very tech savvy good gitu. They're very apa ya, they're very open to learn, energinya tinggi gitu. They know that the world needs change karena dia grow up dengan YouTube dan melihat exposure di luar Indonesia gitu kan. Cuman the problem is they're very use instant stuff gitu. They want instant promotion, they want instant process, they want instant things gitu. Nah, jadi kalau aku attitude-nya towards zillennial lebih ke I put on my tough face gitu. Okay. You're smart, great, but idea doesn't generate ROI. You say gitu. That's a smart idea, that's a great idea. Okay, implement. Jadi aku lebih enggak banyak ngeblok biar kejedot dulu aja gitu. Waktu udah kejedot, sana kejedot sini, kejedot sini, ujung-ujungnya mereka biasanya okay, gimana nih? How can you help me? Gitu. Nah disitulah biasanya baru aku masuk. Gitu. Nah. Jadi biasanya aku kasih project-project yang kecil-kecil dulu aja, gitu, yang low risk aja dulu, jangan langsung kasih yang gede, gitu. Biar dia have a trial and error and realize that oh ternyata prosesnya tidak semudah hidup yang mereka alami ya. Gitu, ya ternyata dunia tidak seperti itu, Ferguso, gitu ya. Ya, yeah, yeah. baru dikasih ini loh ada project management, ini loh ada raci, ini loh ada apa, baru diajarin teknik-tekniknya. Jadi dia dia buy-in dulu bahwa oh ya ternyata nggak kayak kuliah ya gitu. Oh ya ternyata di sini bos aku dibayar itu bukan buat ngajarin aku ya, tapi buat drive result ya gitu. Nah, itu mindset yang harus dilihat. Jadi nggak banyak nuntut ke atas kayak hey I pay you 5 million, 6 million, 7 million as a fresh graduate. You need to deliver your service. We're not here to teach you. You get paid here. You don't pay us. Gitu. Jadi be an entrepreneur gitu. Jangan mindsetnya jangan oh ya sama kayak kuliah gitu. Nobody's gonna help you, man. Yeah, yeah. Gitu. Nah jadi that reality kick harus dikasih sih kalau zillennial. Tapi ini menarik sih ya. Gimana generasi berikutnya nanti ini ya yang udah begitu TK aja udah mainannya Zoom. Wih, mantap. Seru juga tuh pasti tuh nanti. Generasi Alpha ya.
Oke. Mungkin nanti internku yang lahir tahun 2002 itu harus ikutan di S Excellence juga nih, kutanya. Gimana managing Rifki gitu ya. Managing Rifki. Oke, okay, nah tema ACE hari ini kan what leaders should know about leading millennials. ACE, memang sengaja nih kita memilih kata leading bukan managing. Menurut Rifki nih, apa yang beda dari leading versus managing nih? Yeah, I'm a bad boss, Mas Victor, and I'm proud. I'm a really bad boss. Okay. I'm a really bad boss. Because all I care about is for my team to have a fulfillment. Oh, okay. That's what I care about. Because I'm a bad boss. Because I'm not looking for people who work for me simply buat datang digaji nyaman-nyaman pulang. Gitu. I always push them outside their comfort zone. Gitu. They see 70, I can see 90, I give them 80. They're gonna cry, they're gonna die in the 75, but I'm gonna tell them that you can do it in 80. Gitu. Karena Zillennial, they need to learn about fulfillment. They need to know that working in an industry is more than money, gitu. Yeah. Kerja tuh lo harus punya purpose, lo harus punya ikigai, gitu kan. Kata-kata ikigai, okay. Ikigai, gitu kan. You need to have a straight purpose, you need to fail, gitu. You need to fail hard in order to learn big, gitu kan. Gitu, nah jadi leadership, I think it's about that. It's about being ahead. It's about being ahead. When they see 70, you see 90. You give them 80. That's leadership. Because you lead. Lead kan di depan. Yeah. Gitu. Managing itu nggak gitu. Ya, managing is part of leadership, I think. Yeah. I don't think it's two different words. I think managing is part of leadership, gitu. Cuman, if you're just a manager, if you're just a boss, gitu, you're not really giving your team fulfillment, gitu. I have teams di bawah aku tuh ada tiga orang yang benar-benar dari awal sama aku gitu ya. Join nggak tahu apa-apa, nangis-nangis sama aku gitu. Tapi sekarang jadi top talent gitu di perusahaan gitu. Dan nggak semua orang can do that gitu kan. Gitu. Nah jadi tapi menurut aku ya life is so short ya Mas Victor ya. Yeah. I just feel like you just need to make choices. Life is so short. You don't know when you're gonna die. Tapi kan when you die, you don't want to regret, gitu kan? Betul. Gitu, nah jadi that's what I believe in my life and I bring that in my career, gitu. I think being a leader is about that. It's about knowing that you can always give an extra mile to someone, gitu. When they're not confident, ya pep talk, gitu. When they feel like they wanna cry, be there, gitu. Jadi jangan cuma nge-push, tapi kalau responsible juga, kalau misalnya kita push, dia ternyata breakdown, be there. Gitu, but keep pushing, jangan nggak enak ngasih feedback gitu. Nah bedanya manager sama leader itu, jadi leader tuh you have to be selfless. It's not about you. You have to know that it's never about you. It's about the company. It's about the purpose. It's about the impact. It's about being professional. Gitu. It's never about you gitu kan. Nah, you need to make sure that everyone under you knows that, and it's not about them too. Gitu. It's about, you know, tiket.com is about mbok lu yang di pinggir pantai itu. It's about them. Gitu. Nah, jadi being leader itu you have to be able to inspire what's ahead. Kan lead. Yeah. Gitu. Jadi jangan cuman ada di situ cuman buat empok-empok doang. Ya udah kalau ada masalah kita kabur aja ya enggak gitu. Ya kan kita push terus, kita find a way, always find a way, always be ahead. So when they need you to be ahead, you're ahead. When they need your safety net, ya you have to be lari cepat ke belakang juga untuk jaga yang belakang gitu. Di saat orangnya sakit ya lu harus tetap punya technical skill untuk bantu di tengah juga gitu. That's why sampai sekarang saya masih suka nulis, saya masih suka graphic design walaupun udah jadi manager karena I know that one day in a tech startup when my graphic designer sakit, I can open Photoshop and I can help them. Gitu. Jadi it's about being everywhere. It's about making things work. Jadi ya itu ya jadi maybe a boss and a manager itu adalah orang yang it's about them. It's about me being a boss and you have to follow me. Because I'm the boss, because I have authority. Cuman setiap kali aku ngelihat ada orang kayak gitu, I see an insecure person aja sih. Betul. Gitu. Yeah. Ya someone yang it's about them berarti they're insecure. They need validation that they're a boss. Kalau aku sih enggak, kalau aku lebih ke arah kayak ya I'm here to make an impact and yes I'm gonna make a mistake. Tapi I can promise whoever hire me that I will never give up gitu. I will always keep going and I will always have my team with me gitu.
Itu sih jadi itu bedanya antara leading sama managing tadi ya, berarti ya. Walaupun itu mungkin yes. managing tadi part of leading tadi ya, Rifki katakan Yes. ya. Yes. You need good management to lead. You can't just have emotions kayak lari yuk lari. Tapi you need to have the technical itu kan management. Betul, you have betul. To be tactical, you have to be technical, you have to be a good execution, you need to give you to be a good coach itu kan managing. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Gitu. Tapi leading is about having vision. So ya, if you know how to tactically manage, you know how to execute, but you don't know what's next. Nah, you're not really a leader, I think. Oke, ini menarik nih. Nah, saat ini kan banyak sekali pekerjaan yang terpaksa harus dilakukan di rumah nih karena WFA nih. Gimana nih caranya nih Rifki untuk bisa tetap menjalankan fungsi leader seperti yang tadi Rifki katakan dengan baik, tapi nggak perlu ketemu muka orangnya nih, kecuali ketemu layar gitu ya. Gimana nih, ada trik nggak atau tips mungkin dari Rifki? Oke. Ya awal-awal juga pusing aku ya, karena kan tim aku tipe culture-nya yang benar-benar kayak Friday night let's go out gitu kan, let's have a coffee, let's you know let's eat bareng-bareng, let's apa gitu. Jadi benar-benar kayak teman banget, kayaknya mereka udah nggak ngelihat gue sebagai bos lagi deh kayaknya. Udah benar mereka bisa ngeledekin gue, bisa ngelucu-lucuin gue, ngedit muka gue ditaruh di mana gitu ya. Mereka udah nggak ngeliat gue sebagai bos kayak coy gitu. Cuman ya yeah, I miss that. Honestly, I miss that gitu. Cuman during WFA, I have to be creative gitu kan. Those missing pieces I need to do. Jadi gue punya sesi setiap bulan tuh namanya NYSM. Nah, NYSM itu namanya Now You See Me. Oh, oke. Okay. Jadi Now You See Me itu biasanya gue, it's basically kayak express your month in your most creative way. Kita punya satu sesi 2 jam gitu kan. Everybody get 10 minutes to present their month. Mau sambil nyanyi, sambil joget, sambil open cam, sambil handstand, terserah lu gitu. Pokoknya okay. Express your month gitu. Terus nanti mobil bulan depan challenge-nya kita undi ada nama orang gitu, nama orang habis itu you have to write for them. What do you think about them? Jadi intimasinya tuh banyak banget cara-cara untuk kita keep them gitu. Nah, terus kalau misalnya they do a good job, kita kirim GoFood gitu kan. Good job, pakai kartu gitu kan. Pakai kartu, good job presentasinya tadi pagi, kirim GoFood gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman di sini yang denger podcast ini tahu gimana caranya LDR ya pasti, dan masih jalan nih LDR-nya, ya Pak, no problem berarti. Oke. Okay. Gitu, gitu sih. Jadi, kadang ulang tahunnya mamanya siapa gitu kan. Kita surprise, mamanya ulang tahun hari ini gitu kan. Terus kita kumpul di Google Meet, terus kayak waktu dia masuk di daily pagi, happy birthday mamanya ini, gitu. Kayak moments like that lah yang sedikit-sedikit personal, tapi harus ada lah gitu, jangan dilupain. Iya. Jadi tetap apa ya tadi ya, memberlakukan tim ini sebagai family tadi ya, makanya benar-benar. Jangan ada yang nggak dikasih have a say lah. Even kalau meeting kan kita bisa ngelihat gimmick orang. Jadi misalnya kita lagi meeting kayak meeting gitu, diskusi ber-12, ada satu yang udah lama nggak ngomong, coy lu bangun nggak gitu. Coba-coba ide lu gimana. Jadi lebih jadi kayak host, moderator gitu. Kalau mungkin offline enggak ya. Gitu. Jadi make sure everybody's included at all times. Jadi benar-benar bangun tidur setiap hari Senin aku mikirin 12 orang. Gitu. Jadi selesai checking that everybody's okay aja udah. Oke, saya rasa pasti banyak sekali masih pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, tapi untuk mengakhiri diskusi dulu sebelum nanti kita ke tanya jawab nih, saya punya satu pertanyaan terakhir nih untuk Rifki nih. Tadi sempat dikatakan di depan bahwa millennial generation kan kunci kesuksesan nih sebuah perusahaan. 82% tadi ya di TFAM adalah millennial generation. Dan cara kita memimpin mereka ini yang bisa membantu mencapai kesuksesan tersebut, itu adalah merupakan hal yang kritikal. Nah, pesan Rifki nih untuk teman-teman profesional tentang leading millennials nih yang lagi mendengarkan ACE hari ini. Apa nih pesan buat mereka nih, Rifki? Oke. Kerja sama milenial itu adalah sesuatu yang bukan pilihan lagi, teman-teman. Oke. Karena menurut demografi dividen ya, bonus demografi, emang by statistik Indonesia ini sekarang milenial dominated ya, working force betul, ya gitu betul, ya. Betul, yeah. So you can't avoid not working with milenial, itu satu. Ya, jadi lo mau kabur kemana aja pasti ketemu milenial, man, zaman sekarang gitu. Nah, terus poin kedua gue adalah, when you manage them, make sure that you let them to be themselves.
themselves. You make sure you give enough space for them to be themselves, give enough room to fail for them. Dan kuncinya kalau lu udah bisa dapetin trust-nya. Trust itu lebih goes beyond anything to lead a millennial. Then maybe I don't care that you lose lulusan Harvard pernah kerja di Google 50 tahun gitu, nggak begitu peduli. Gitu. Tapi yang if you wanna you know empower millennial to go the extra mile, win their trust and do everything that's possible to get that. Itu penting banget. Itu aja sih sebenarnya tipsnya, win their trust and then you win them. That's it. Millennial is all about that. Okay, luar biasa nih kita berikan ya, tepuk paling, apa ya? Sama lead by example, udah lead by example, win their trust, udah itu aja. Lead by example, win their trust, itu yang paling penting lah ya. Dan paling karena memang semuanya udah nggak bisa lari ya, pasti ketemu millennials lah di mana aja ya, pojokan gitu ya, pasti ketemu lah. Ya, kita berikan tepuk tangan virtual ya untuk Bro Rifki Adiasa nih, sharingnya luar biasa tentang what leaders should know about leading millennials. Saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tuliskan di live chat atau live comments buat yang menyimak melalui Facebook atau LinkedIn. Nanti setelah ini kita akan tanyakan ke Rifki, dan seperti biasa satu orang penanya terbaik akan mendapatkan hadiah spesial merchandise dari Ace. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan masuk dulu ke Coffee Experience. Dan kali ini kita kedatangan Bro Iskandar nih, Chris Iskandar dari Kopis, yang akan menyuduh kopi untuk kita semua. Kita saksikan Coffee Experience berikut ini yang sudah direkam beberapa jam yang lalu. A Cup of Excellence tidak akan lengkap tanpa secangkir kopi, dan di Coffee Experience kali ini kita kedatangan Bung Chris Iskandar dari Kopis.id. Halo Bung Chris, terima kasih nih sudah meluangkan waktu untuk menyajikan kopi untuk teman-teman profesional. Halo Victor. Ace Coffee Experience. Apa kabar nih? Apa aktivitasnya selama ini, Chris? Alhamdulillah baik. Ya kantor ya masih struggling, tapi ya mulai naik dikit-dikit ya. Kopis.id ini kan carrying the excitement of home brewing ya. Bisa diceritakan sedikit apa itu Kopis.id, Chris? Okay. Kopis ini jadi gini. Pada awalnya, pada dasarnya adalah kita berangkat dari home brewing, home brewer. Jadi pengen ngerasain kopi yang enak, gue di komunitas tuh jadi pengen juga nggak bawa kopi yang enak yang gue minum ini ke teman-teman yang lain. Dan spirit itu masih bisa kita bawa. Kalau kita ketemu kopi yang enak apapun itu, kita memang jaga standar di grade 1 atau specialty. Itu pasti kita kurasi dulu, kita coba sampling dulu, ini enak baru kita ambil. Terus misalnya ya kalau kita sendiri nggak pede sama barang yang kita kopi yang kita bawa, ngapain juga gitu kan dicoba gitu, dijual. Tapi alhamdulillah sih so far kopi-kopinya lumayan mendapat tanggapan positif. Kopi apa nih, dan istimewanya apa nih kopi yang mau diseduh di Ace Coffee Experience hari ini nih? Saya akan seduh kopi dari prosesor namanya Lisan Leo Organic Coffee. Mereka itu dari Simalungun, Sumatera Utara. Lisan Leo ini suami istri, both of them adalah curator. Tempatnya sendiri sudah menjadi Q-processing facility, jadi orang mau belajar pasca panen bisa belajar ke Lisan Leo. Beans yang saya akan seduh adalah nanolotnya dia, namanya Semiga 7. Semiga 7 itu kenapa dibilang Semiga? Semiga. Semiga, oke. Semiga 7. Ya, Semiga 7. Ini memang saya belum rilis. Semiga itu artinya golden nugget dalam bahasa Simalungun. Sedangkan angka 7-nya itu adalah karena prosesnya kopi ini, bijinya itu di resting selama 7 tahun. 7 tahun? Oke. Okay. Saya akan pakai alat namanya Clever Dripper. Ini alat yang udah beredar lama sebetulnya. Ya, alat yang sudah beredar lama. Di Indo mestinya barang banyak tahu, cuman kalau di kedai banyak kan taunya
360 ya, which is fine. Karena saya sendiri pilih lebih suka pakai alat ini karena ini balance, caranya emang simple. Cara saya mungkin nggak terlalu umum, saya biasanya taruh air dulu, baru gilingan kopinya di belakangan. Jadi tunggu 4 menit, selesai saya pindahin ke server atau gelas, jadilah kopi saya gitu. So it's quite simple, in the meantime nungguin 4 menit itu, I can do anything else, either itu, ya macam-macam kerjaan. Sekarang saya masukin air 250 mili. Airnya dulu jadi itu ya? Ini saya airnya dulu. Oke. Dan enaknya clever ya, saya nggak usah muter-muter ya. Maksudnya intinya kejar 250 aja. Tuang aja lah ya, nggak usah pakai muter-puter ya. Ya bagi yang nggak punya teko kettle neck boost-nya kan pakai apa aja jadi bisa gitu. Kettle neck sekarang bunyi saya itu akan giling. Gitu, bunyi. Kettle jadul. Jadi air panas dulu ya. Nah. Kalau mau mandi dulu anak kecil loh. Harus nunggu ya. Masin air. Harus nunggu. Zamannya kita nih, bukan zaman millennials nih ya. Ini zamannya kita nih berarti. Emang sekarang pakai apa, air kuah? Enggak juga kali ya. Enggak juga. Aja lah. Panasin air. Saya masukkan ini. Saya giling tadi ini 17 gram kalau salah. 17, oke. Okay. 17 gram. Saya jadi 250 mili ya. Ya. Udah. Yaudah, tunggu 4 menit. Oh, itu nggak pakai diaduk lagi ya? Nah, kita mau ngobrol apa lagi? Nggak pakai diaduk gitu? Nah, nanti kalau udah 4. Nanti saya akan aduk pas udah 4 menit. Pas sebelum saya pindahin ke server. Gitu. Gitu. Tadi sempat bilang biarin bahwa jadi dia, kan, rasanya balance gitu ya. Chris suka rasa yang balance. Balance ini maksudnya apa ya? Apakah nggak terlalu nano-nano sekali itu rasanya atau gimana? Balance lebih ke soal antara acidity sama body. Tebel sama acidity kan juga susah, nggak bisa dicapai rasanya. Tapi kalau bold kan kita bisa loh. Dia balance, jadi nggak ada yang terlalu bright, tidak ada terlalu tebel. Semuanya dapat even apa portion gitu porsinya. Rasanya pun mungkin dibanding V60 atau yang lain, dia agak lebih mendem rasanya. Tapi semua rata-rata semua rasanya, semua flavornya bisa muncul gitu, karena nggak ada yang overrule, nggak ada yang nimpah satu sama lain gitu. Jadi even, jadi rata. Nah, apakah semua kopi cocok nih dengan clever dripper, atau mungkin ada kopi-kopi tertentu nih atau rasa-rasa tertentu yang cocok pakai clever dripper nih menurut Chris? Menurut gue itu tergantung selera ya. Ada yang sukanya acidity, ada yang sukanya body. Dia body yang mungkin pakai filter yang metal. Itu soal selera, jadi nggak ada yang bisa di... Kalau soal ngomong kopi apa yang cocok dengan dripper apa, ya balik ke soal selera. Cip langsung aja lah ya. Iya. Sama nih, saya juga ada nih. Bibir. Apa nih flavornya nih, Chris? Ada mint sedikit, ya pasti herbs karena dia di Sumatera. Herbsnya lebih ke cengkeh. Bodinya, ya bodinya oke, nggak terlalu tinggi juga. Tapi yang lucunya rasa mintnya tadi, mintnya itu lumayan nempel
Nah, teman-teman profesional pasti berharap nih bisa ikut juga mencicipi kopi ini, tapi untuk sementara kita belum bisa menyajikan secara langsung, tapi jangan khawatir, teman-teman profesional tetap bisa mencoba kopi ini di rumah masing-masing tentunya. Nah, kalau ada yang ingin mencoba nih, kopis.id, mereka bisa temukan di mana nih, Chris? Oke, bisa lewat dari IG kami atau lewat dari Tokped, Tokpedia. Kita gitu Kopis juga. Jadi IG-nya @kopis.id gitu ya? .id dan di Tokped Kopis. Kita emang nggak ada kedai, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang kita udah pernah masuk ke kedai yang mungkin salah satunya ada tempat favorit para profesional di Indonesia. Cuma kalau karena dia small batch gitu ya, jadi kalau pas ada, pas suka, langsung buru-buru dibeli gitu ya. Jangan nunggu ya, bisa kehabisan ya kayak saya kemarin. Iya, ya emang batch-nya emang sedikit sih. Kita emang fokusnya ke specialty coffee dan manual brewing, filter brewing, jadi yang biasanya nggak pernah banyak. Oke, terima kasih sekali lagi Bro Chris nih atas waktunya dan seduhan kopinya di Ace Coffee Experience hari ini. Semoga sukses selalu untuk kopis.id dan sehat tentunya. Selamat siang. Ya, itu tadi ya Bro Chris dengan seduhan kopi dengan clever drip nih. Cocok buat teman-teman profesional yang suka multitasking. Tadi ada yang disensor sedikit ya. Sekarang kita masuk ke tanya jawab nih. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kita coba lihat satu persatu nih berarti ya Bro Rifki ya. Oke, jadi pengen kopi nih. Siap nanti dikirimin dari Kopis ya, atau Bro Chris ya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Ini dari I Gusti Ayu Yohanda Utama nih. Saya Gusti Ayu dari NTB. Wah, luar biasa. Saya ingin bertanya seputar leadership. Gimana sih caranya menunjukkan ke orang lain kita itu punya jiwa kepemimpinan? Dan gimana caranya mendapat kepercayaan nih, Rifki? Silakan. Oke. Pertanyaannya menarik. Kalau dari saya sih, saya nggak pernah mencoba untuk jadi leader. Saya nggak pernah mencoba untuk jadi pemimpin. Nggak pernah punya motivasi jadi pemimpin tuh nggak pernah. Saya punya one-on-one sama chief people officer saya kemarin, ingat banget. Ditanya, kamu apa 5 tahun lagi mau jadi direktur, 10 tahun lagi mau jadi apa gitu kan. Jujur pak, nggak punya hasrat saya pak. Gitu. Okay. Saya cuma mau jadi orang bener aja pak, udah. Itu aja udah susah banget pak, maksudnya kita datang ke kantor, do the right thing, make the right choice, bikin decision yang sulit, gitu. Siap untuk dimaki-maki, siap untuk punya ethics to always do the right thing, gitu. Who knows, God knows, Tuhan yang tahu saya mau jadi apa, gitu, nanti pada ujungnya. Ya jadi leader, alhamdulillah, nggak jadi leader juga, saya akan menjadi orang yang baik aja, udah, pilihannya itu. Mau jadi di marketing, di HR, dimanapun, yang penting jadi orang yang relevan, yang baik, gitu. Yeah. Saya nggak pernah mencoba untuk jadi orang lain, itu juga penting. Karena jadi leader itu bukan suatu jabatan, bukanlah suatu kasta ya kalau menurut aku. Jadi untuk menunjukkan leadership, ya menurut aku Mas Gusti pede aja jadi diri sendiri. Ini pede gitu, Mbak pede Gusti untuk make nih. A difference gitu. Mbak Gusti nih. Yeah. Oh ya, jadi oh Mbak ya, Mbak Gusti maaf. Ya Mbak Gusti jadi diri sendiri aja gitu. PD jadi diri sendiri. PD. Leader okay. Itu kan punya follower. Ya kan? Follower itu kan ngikutin Mbak Gusti karena mereka percaya sama Mbak Gusti. Yeah. Mereka trust Mbak Gusti gitu. Gitu. Mereka put their faith di Mbak Gusti untuk make the right choices buat mereka gitu kan. Gitu. Nah, jadi aku emang enggak pernah punya motivasi untuk mengkedepankan bahwa I'm the alpha gitu. Aku enggak pernah gitu. Ya, aku jadi diri sendiri aja, lu mau ikutin gue ya ayo, kalau misalnya enggak ya udah enggak apa-apa gitu. But I'm going this way, lu mau ikut apa enggak? Kalau mau ikut ya ayo, kalau misalnya enggak ya udah gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya gimana nih caranya nge-show ke dunia kita tuh leader. Don't do it. Jangan show. Just be yourself, be comfortable di dalam skin kita sendiri.
gitu. Mereka yang tepat akan ikut kita, mereka yang gak tepat akan ninggalin kita, and that's fine. Yeah. Gitu. Tapi always have a purpose, selalu punya visi yang jelas gitu. Kita mau, gue mau kesini, lo mau ikut, ayo, enggak, ya udah gitu. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya you're gonna find the right follower. Gak semua orang, ada juga employee yang resign dari tim aku, ada gitu. Being a good leader itu bukan berarti aku nggak pernah ada yang nggak apa semua orang cinta sama aku, nggak juga. Ada juga yang nggak cocok gitu. Dan maybe yang di sini dengar ada juga, aku punya employee yang nggak suka sama aku, ada juga gitu. And that's fine gitu, ya nggak? Ya betul. Karena mereka yang cocok akan melihat itu bahwa oh ini berarti nggak labil nih leader gue nih, gitu. Nah itu sih menurut aku, dan gimana dapat kepercayaannya, just be yourself, just be direct, yourself. Always do the right thing, always try to do the right thing. Walaupun sometimes emang the right thing itu abu-abu gitu kan, we don't know what's the right thing gitu ya. Biasanya kalau otak dan data udah nggak work, biasanya aku pakai hati aja udah. Kayaknya intuisi gue mengatakan gitu, abis ini gue akan dimaki-maki, tapi I think this is the right intention, just do it. Gitu. Eventually they will trust you. Oke, luar biasa itu tadi ya jawabannya Mbak Gusti Ayu dari NTB nih. Sudah jelas ya, nanti kalau misalkan gak jelas tanya lagi di bawah. Samuel Audric Rafael nih, saya mau bertanya, pertama ketika kakak memimpin, apa yang kakak lakukan ketika menemukan masalah di perusahaan? Kedua, apa yang paling berkesan dari memimpin orang? Dreams katanya. Oke, ini mungkin setiap leader jawabannya beda-beda ya. Betul. Ya, tapi kalau menurut aku pribadi gitu ya, saat aku ngelihat sebuah masalah, nggak tahu kenapa ya aku santai banget kalau ngeliat masalah gitu ya. Aku ngeliat masalahnya, jangan ngeliat paniknya, jangan gimana-gimana gitu. Fokus sama masalahnya. Pertama tanya kenapa ya masalah ini terjadi. Apa sih possibility-nya masalah ini terjadi? Kira-kira root cause-nya tuh di mana ya? Gitu. Root cause-nya tuh kayak ya inti masalahnya tuh di mana sih? Gitu. Yeah. Cari tahu kanan kiri sana sini sampai nemuin titik masalahnya di mana. Oke, terus gimana ya cara benerinnya? Aku punya resource kayak gimana ya di dalam perusahaan? Aku ngeliat resource. Resource tuh bukan cuma duit, tapi juga waktu, tapi juga manpower. Itu aku kalkulasi. Oke, dari semua opsi ini, yang mana yang paling wise ya untuk diambil sekarang? Kalau aku bingung, aku tanya ke atas, aku tanya ke bos. Gitu. Ini posisinya kayak gini, opsinya kayak gini. Kalau Bapak jadi saya, Bapak ngapain? Kalau bingung. Kalau PD mah sikat aja gitu kan. Gitu. Nah, terus kalau misalnya udah, ya udah, there is no choice yang absolute 100% bakal benar gitu ya? Atau salah gitu. Ya udah, dan mungkin benar salah itu subjektif at some point. Mungkin lu bikin decision di satu perusahaan benar, di another perusahaan the same decision mungkin salah gitu. Yeah. Jadi pede aja gitu. Ya udah, ya pokoknya just confident aja kalau misalnya if it is the wrong thing to do, you're gonna fix it, you're willing to say sorry dan move on gitu kan. Nah, terus kalau menurut aku apa yang paling berkesan dalam memimpin orang? Gue inget banget sih, gue punya tim, satu member tim namanya Futi. Mungkin Futi nonton nih sekarang. Gue hire dia dari intern. Gitu. Sekarang dia an A performing talent di tiket.com, jadi employee engagement specialist. Dipromote 3 kali dalam 2 tahun. Oh, wow. Gitu. Everybody see, wah Futi keren banget, Futi keren banget, Futi keren banget. Tapi ada momennya juga, dia one-on-one sama gue di coffee shop nangis gitu. Ada momennya juga dia kayaknya gue not in the right environment, I think I'm doing the wrong thing, I think apa, dan segala macam. Ya, momen dimana gue ngelihat seorang Futi yang tadinya nangis-nangis jadi intern, pusing, marah-marah, dan segala macam, sampai sekarang jadi spesialis yang kalau presentasi kagak usah ditemenin lagi ketemu BOD gitu ya. Nah, berarti kan sebagai leader, kita berhasil untuk nge-lead seseorang untuk punya masa depan yang lebih baik gitu. Kalau ilmu kita kepake sama dia, nanti one day dia bisa pakai ilmunya buat ngajarin bawahannya lagi, nanti pahala kita berlipat ganda kan, karena knowledge kita dipakai sama mereka. Yeah. Gitu. Jadi the best feeling is that, gitu. Ngelihat, wah gue bener-bener bisa bikin orang dari yang gak bisa, jadi bisa, karena dia bisa ngidupin keluarganya, dia bisa punya confidence, dia bisa make impact lebih. Jadi kayak dengan simple knowledge, gitu, kita bisa amplify impact ke dunia, simply karena kita bisa ngelit orang ya. Iya. Wow, oke. Itu tadi ya, Samuel Audric ya, luar biasa. Nah, ini lagi, Kristanti Agustina nih. Perkenalkan, saya Kristanti. Saya ingin bertanya, kepemimpinan di era milenial terkadang menjadi sebuah tantangan. Pertanyaan saya,
skill apa saja yang dibutuhkan untuk bertahan menjadi leader yang baik? Butuh skill apa nih, Rifki? Okay. Pertama, skill. Critical thinking. Penting banget. Critical thinking, oke. Okay. Itu nomor satu sih. Karena milenial itu kritis ya. Milenial itu yang kayak tadi bilang, maksudnya nggak mau dikasih tahu harus ngapain. Langsung, keharusannya itu paling nono ya, ngelit milenial. Ngelit milenial tuh harus lead with purpose, gitu. Why? Why-nya yang paling penting ya. Jadi kita sebagai bos juga harus kritis. Lo harus ready ditanyain pertanyaan-pertanyaan sulit. Kenapa gue harus ngikutin lu? Kenapa gue harus gini? Kenapa nggak gini? Kenapa nggak gitu? Gitu. Yeah. Nah, so you have to be critical, itu pertama, gitu. Jadi jangan defensif, gitu. Kalau misalnya diserang sama milenial dengan pertanyaan, mungkin mereka nggak nyerang kamu. They just wanna know. They just want to know. Gitu. Jadi you have to be critical, gitu. Nah, terus yang kedua, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ah, oke. Okay. Itu penting banget. Jadi leader tuh gue, I'm always dumb sih. I always say kayak gue tuh jadi leader tuh gak pernah berhenti belajar. Every day ada zillennial masuk baru belajar. Oh ternyata bisa lo bikin professional di video pakai HP gitu. Jadi kayak, karena kalau misalnya kita punya fixed mindset bahwa oh gue udah lebih lama, gue lebih senior, lo harus ngikutin gue, pasti gue lebih bener, itu udah paling salah. Gitu. Dunia tuh berubah, dunia tuh berputar gitu ya. Gue kuliah dari tahun 2013 yang kuliah sekarang tahun 2022 ilmunya udah beda gitu kan. Yeah. Dan dunia tuh terus berputar gitu. We have to have an open mind untuk menerima ide-ide baru ini karena di dunia mereka dunia tuh udah berubah. Gitu. Jadi you have to have an open mind, you have to be critical and you have to always learn gitu. Karena the worst turn off dari seorang milenial adalah di saat mereka ngasih ide cuman dibantah, udah enggak usah lu main di zona nyaman aja. Gitu. Dan the worst turn off adalah di saat mereka punya pertanyaan-pertanyaan, lu banyak nanya lu. Nah, itu udah, padahal sebenarnya pertanyaan itu kan yang lu cari ya, maksudnya. Yeah. Gua enggak bisa ngelihat orang pintar tuh bukan dari cara dia jawab tapi cara dia nanya. Karena dari cara dia nanya apa yang dia tanya berarti kan imajinasinya luas. Betul. Gitu. Dan zaman sekarang dengan era digital, industri 4.0 udah mau ke 5.0 gitu kan. Kita ngelihat industri ini kan lebih VUCA ya, volatile ya kan, ambiguous. Betul. Gitu kan. Terusnya changing gitu kan, uncertain gitu. Uncertain. Kan, VUCA gitu kan. Nah, jadi in this world you have no choice untuk terus belajar gitu ya. Nah, jadi itu penting. Nah, sama yang terakhir jangan lupa pakai hati. Pakai hati tetap gitu. Ya. Sekencang-kencangnya milenial tuh mereka tuh trust banget gitu. Maksudnya permainan trust banget gitu. Jadi jangan lupa pakai hati. As much as kita yes being critical, yes kita apa ngomong-ngomong hal-hal yang pintar, jangan lupa untuk hangout bareng mereka. Jangan lupa to be a part of them gitu ya. Jangan lupa ada di saat mereka galau pacaran. Ya kalau misalnya kita enggak mau dengerin, maksudnya kayak jangan lupa untuk ada aja gitu. Jadi use your heart, be critical, sama never stop learning. Stop learning gitu. Kalau menurut aku gitu. Oke, okay, itu tadi ya, Kristanti ya. Wah, lanjut nih. Wah, ini ada banyak banget nih. Kapan selesainya ya? Gak apa-apa, aman gue bro. Aman ya. Aman bro, lah. Udah buat lu nih. Thank you. Nanti kalau teman-teman ada yang ada pertanyaan di luar ini, gue punya Instagram namanya Depik Rifki. Depik Rifki ya. Depict Rifki, Rifqi. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya di Instagram boleh. Nah, saya sempat lihat-lihat juga nih Instagramnya Rifki nih. Luar biasa di situ. Aduh, ada banyak ya. Bahaya nih. Bicinnya ketahuan nih. Oke, lanjut ya. Dari Abdullah Emir Pramudia nih. Selamat malam Bang Rifki. Saya Abdullah Emir Pramudia. Gimana caranya membuat milenial nyaman di kantor dan tidak berpindah-pindah kantor selain dari suasana kantor? Selain dari beanbag sama free food tadi mungkin ya. Ya. Ya ini ya kudos buat tiket.com ya, saya tidak disponsor ini, tidak dibayar tiket.com ada di sini walaupun ada logonya di sini gitu ya. Cuman tiket.com adalah perusahaan paling lama saya kerja ya seumur hidup gitu. Saya udah jalan mau tahun ketiga nih bentar lagi gitu di tiket. Dan ya frankly saya masih ngerasa ini masih kayak se-excited saya hari pertama kerja udah di tahun ketiga gitu. Nah mungkin case study-nya biar real ya, biar implementable itu aku pakai tiket.com gitu.
gimana caranya bikin seorang sebuah tiket perusahaan itu untuk orang tahun 95 lah, 95 kan ya antara milenial zilenial lah, itu border lah, borderline ya, itu bisa stay 3 tahun gitu kan. Nah, simply kalau aku ngerasa sih yang tadi aku bilang sih, they give me space. Okay. Gue dikasih ruang. Gue gak dikasih instruksi. Gue gak pernah dikasih instruksi sama tiket.com. Gak ada SOP lah ya. Gue dikasih masalah. Ki, ini masalah. Okay. Gitu kan. Gak pernah gue dikasih instruksi. Ki, lu harus ngerjain ini. Tidak ada, hampir tidak ada kata harus di tiket.com. Menurut aku. Jadi, it's fun, seru gitu ya. Bangun tidur, I can innovate, I can learn, I can try. Dan masalahnya endless, nggak ada ujung-ujungnya. Kenapa masalahnya endless? Karena kita mencoba untuk revolutionize the way people travel yang tadinya datang ke tiket box di Gambir gitu, jadi pakai aplikasi gitu. Yang tadinya digital transformation di Indonesia itu orang pakai sosial media, pertama kali gue pulang dari Australia itu 60%, sekarang udah hampir 80%. Gitu. Jadi it's a disruptive industry yang masalahnya tuh banyak banget karena I'm dealing with the future. Jadi we're trying to innovate every day. Thomas Edison waktu nemuin lampu juga 1000 kali mereka gagal, cuma satu dia nemuin bolam gitu kan. Yeah. Nah itu kayak di tiket.com kayak gitu kerjanya gitu. Jadi karena industrinya sangat disruptif, gitu, dari seribu cara gitu mungkin yang works cuma satu gitu ya, itu seru banget buat aku gitu. Every day I'm going to fail dan it's gonna be fun gitu. Dan mungkin yang kedua, it's okay to fail di tiket. It's okay to fail. Failing itu adalah bagian dari proses gitu. Kita nggak pernah ngejudge orang saat mereka gagal gitu. At least aku nggak pernah ngerasa dijudge kalau aku gagal di tiket gitu. Paling ditanya, ya udah apa yang lu pelajari biar nggak gagal lagi. Apa yang lu pelajari biar lu nggak gagal lagi. Apa yang lu pelajari biar nggak gagal lagi. Gitu. Karena untuk menemukan sesuatu yang amazing, yang bagus, produk yang bagus, employee experience yang bagus, gitu, strategi yang bagus, ya kita harus coba-coba kan. Yeah. Gimana coba? Kalau nggak coba-coba dan coba-coba, mencoba hal baru pasti gagal. Betul. Gitu. That's why aku ngerasa kalau misalnya teman-teman di sini yang dengar punya kantor, kantornya mau bergerak di bidang mana aja, kalau ngomong atau nge-set target, itu jangan sesuatu yang udah terlalu rinci sama milenial. Tapi kasih masalah, jangan kasih target, kasih masalah. Gitu. Kita dapat masalah, kita lari kenceng, kayak wah seru nih masalah nih, something to fix gitu kan. Tapi kalau kita dikasih target, nggak seru. Udah yang ada takut kalau nggak achieve kan, gara-gara udah tahu targetnya gitu. Itu sih. Oke, itu ya. Abdullah Emir ya, sebentar. Ini saya coba pilih lagi nih, ada beberapa yang sudah pernah ditanyakan. Oh, by the way, nanti Rifki ingat ya, satu orang penanya terbaik ya, ntar lupa lagi. Oke. Jadi diinget-inget dulu boleh, ya. Boleh. Dari Alia Puspa nih, Alia Puspalina Nursito, izin bertanya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang pemimpin apabila salah satu visi kita tidak terpenuhi? Apalagi era milenial ini lebih susah ya. Gimana kalau misalkan visi kita ini nggak bisa dipenuhi? Rifki. Oke. Ya jangan stop sampai terpenuhi. As simple as ya, that gitu ya. Ya di momen lu stop ya disitulah visi lu tidak akan pernah terpenuhi. Jadi jangan stop ya usaha lagi ya. Ya lu masih dikasih waktu sama Tuhan, masih dikasih usia, masih dikasih kesehatan. Berarti semua Tuhan tuh masih ngasih kita kesempatan buat coba. Gitu, kayak apa sih visi gue gitu kan, misalnya ngomongin Rifki gitu kan. Apa sih visinya seorang Rifki, kenapa saya dari tiket gitu. Ya to be honest, visi realistisnya adalah I wanna become someone yang selalu relevan aja gitu. Mau jadi HR, mau jadi apapun, I don't box myself to become someone else, yang penting jadi orang yang relevan terus aja, berguna terus aja gitu. Itu yang short term gitu. Something yang long term adalah I wanna become someone yang bisa hidup semaksimal mungkin, jadi nanti ilmu gua tuh bisa dipakai sama banyak orang. Jadi before I die I want to transfer knowledge somehow, nulis buku kayak ngapain kayak gitu. Ya jadi visinya kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau visinya, kenapa visinya kita tidak terpenuhi ya, mungkin cara kita menempuh visi itu salah. Dan kita kekeh untuk mencoba cara-cara baru gitu. Nah, jadi
Ya itu berarti kalau visinya belum bisa terpenuhi berarti kita belum nemu cara aja, jadi jangan nyerah sih. Jangan Kalau menyerah menurut ya. aku, Kalau menyerah malah iya, confirm ya. Confirm the malah ya, fact confirm nggak gagal. ada tidak bisa terpenuhi itu tidak ada menurut aku, tidak ada di kosakata seorang Rifki itu tidak ada tidak bisa gitu, semuanya bisa gitu. Mungkin satu personal story kali ya Mas Victor. Boleh, silakan Rifki. Gue tuh punya disleksia. Jadi gue nggak bisa baca guys, gue nggak bisa baca. Gue tuh punya difficulty learning ya. Mungkin Ace kalau punya kupon bagus buat gue ya. Ya gue learning difficulty ini anaknya gitu kan. Gue nggak bisa baca. Gue baru bisa baca tuh di kelas 5 SD gue baru bisa baca. Gitu. Itu pun pelan-pelan gitu. Jadi kalau gue ngeliat Budi, ngeliatnya Ubdi, Dubi gitu. Balik-balik katanya gitu kan. Tapi gue kuliah marketing communication man, itu sama aja kayak orang yang nggak bisa ngitung diset untuk jadi mathematician. Gitu. Gue decide untuk jadi culture engagement manager, megang employer branding, megang internal communication, yang benar-benar basicnya di communication gitu. Bayangin, gue jadi communication expert tapi nggak bisa baca. Tapi ya itu, jadi nggak ada yang nggak bisa menurut gue gitu. You just have to find a way gimana caranya. Gitu. Sebenarnya yang tadi Rifki pernah katakan ya, jangan fixed mindset gitu, tapi lebih ke growth mindset gitu ya. Ya, pokoknya di momen di, lu ngeliat ternyata visi lu nggak bisa, ya berarti ya lu nyerah, udah simpel. Jangan nyerah lah. Oke. Oke, lanjut nih, lanjut sebentar. Wah, nih pertanyaannya ada beberapa yang sama, jadi mungkin saya tidak tanyakan. Wah, ini ada dari Daryl nih ya. Wah, yang tadi diomongin nih ya. Waduh, ini kayak tim gue nih, woy. Baik-baik lu. Baik-baik lu, Rul. Nah ini dari iya, Dede Dede Kurniasi nih. Pokoknya nih. Izin bertanya nih, apakah seorang pemimpin dapat memiliki sifat seperti bijaksana, apatis, sekaligus egois? Dan jika bisa, pada sikon apa sifat-sifat tersebut bisa digunakan? Wah nih, pertanyaannya luar biasa nih Dede ya. Buset. Ini pertanyaan, ini nih, caleg nih, caleg. Caleg ya. Ya, silakan Rifki, gimana nih? Ya, kalau jawaban aku ya benar-benar tergantung situasinya ya. Di situasi apa mungkin boleh egois gitu ya untuk situasi apa ya. Gitu ya. Jadi bijaksana ya mungkin di saat tim kita merasa lost, saat tim kita lagi penat, lagi pusing, lagi menghadapi banyak tantangan yang di luar zona nyaman, mungkin kebijakan itu bakal help gitu. Ya. Karena sebenarnya kan mereka bisa. Kita nggak ngasih mereka challenge kalau mereka nggak bisa. Kalau misalnya kita ngasih target terlalu tinggi, terlalu jauh, ya berarti salah kita kan. Ya. Jadi ya. Leader. Kayak lo nyuruh pemain Liga 4 disuruh main di Premier League, ya nggak bisa bro, gitu, kejauhan. Lo taruh di Liga 3 dulu, gitu, kalau mau grow. Gitu, nah tapi, ya when you know you're setting the right target and they're struggling, ya mungkin wise-nya bisa dimainin tuh di situ, bisa bijak, gitu. Jadi mungkin di situ kita bisa kongko ngopi, ngomongin kehidupan, ngomongin you know you can do it dan bla bla bla. Jadi bapak lah di situ ya. Pada intinya gitu. Bijaksana juga bisa dipakai kalau misalnya tim kita lagi under pressure. Gitu, lagi under pressure, lagi ngadepin suatu target yang hampir impossible, gagal sedalam-dalamnya gagal gitu ya. Ya itu bijaksana will help. Gitu, benar-benar wise gitu. Kita ada di situ, kita kalemin, kita tenangin. Kita make them think beyond the problem, gitu ya. Itu bijaksana kepake. Apatis itu apa ya? Arti maksudnya gimana apatis, Mas Victor? Apatis mungkin lebih ke, ya, tidak itu ya. Tidak percaya sesuatu lah ya, mungkin ya. Oh, iya. Apatis itu ini. Oh, iya. Sering-sering tuh, sering. Egois mungkin? Apatis, apatis itu sering terjadi kalau konteksnya kayak gitu ya. Kalau buat aku ya. Apalagi di saat mereka percaya udah punya fixed mindset, they cannot do something. Ya. Gue apatis banget di situ. Oh ya udah, kalau misalnya lu cuman limitnya di sini doang, ya nggak usah di tim gue. Biasanya ngomong kayak gitu aku. Oh, lu stop. Ya oh udah, cuman gitu ya. Segini. Oh berarti salah dong gue ngejudge lu waktu di interview. Salah gue nih ngejudge lu. Gue kira gue lu punya potensi untuk gue di extra mile, ternyata enggak ya. Di situ biasanya milenial egonya langsung menggebu-gebu. Enggak, gue mau buktiin gitu. Oke, dipancing ya. Ya udah, masa gitu doang nyerah gitu kan. Gitu. Nah, terus kalau egois, ya egois banget lah gue. Banget, egois itu all the time.
Tapi kan egois kan nggak mesti keras di depan muka. Gitu. Hmm. The fact that I want them to grow, itu that's my ego. The fact that aku pengen mereka fulfill di dalam karirnya, itu ego aku. Ya, alhamdulillah aku punya egonya for the right purpose ya. Yeah. Gitu. Jadi ego tuh harus punya the right purpose, harus ditemuin gitu. Egois banget lah aku gitu. Maksudnya aku kadang anaknya nggak mau grow ke arah sana, tapi gue paksa grow ke arah sana gitu. Karena bisnis perlu gitu. Hmm. Tapi kan cara meng-translate ego itu kan nggak masih dengan force ya. Iya. Yeah. Gitu. Kadang kita kayak kasih excitement baru, kasih project baru gitu kan. Kita bisa ngegiring dia ke arah yang kita egokan gitu kan. Tapi tanpa harus kita marah-marahin atau tanpa harus diforsir gitu. Hmm. Jadi kalau ngomongin leader tuh egois, wah banyak banget leader egois. Aku pun egois gitu. Se-egois apa? Se-egois, gue percaya tiket.com culture engagement-nya bisa the best di Asia. Dan bener. Dan bener ya. Bisa the best di Asia kemarin gitu. Ya. Dua tahun lagi ya, dua tahun berturut-turut ya. Egois itu gitu. Tahun depan harus menang lagi gitu. Itu egois ya. Egois itu gue gitu. Tapi bisa gitu. Nah, the first time we want to achieve winning HR Asia, wah everybody dying, everybody crying. Everybody was in pain trying to win that award gitu for the company. Tapi first year kita win it, second year bisa kan ternyata gitu. Iya, yeah, yeah. Bisa dong gitu. Nah, tahun pertama kita menang, kita cuma menang HR Asia Best Company to Work For. Tahun kedua kita menang HR Asia Best Company to Work For dan We Care Award yang cuma dikasih ke several company yang benar-benar most caring company in Asia. Gitu. Jadi one step ahead lagi gitu. Aku kasih challenge lagi ke timku, tahun depan hat-trick ya. Kalau lu hat-trick, kita makan Kintan. Sebut merek deh. Gitu. Bener gitu. Jadi itu ego sih selalu ada, tapi ego tuh enggak mesti negatif gitu. Oke. Okay. Positif. Oke, okay, itu tadi ya, Dede ya. Lanjut. Wah, sebentar. Saya pilih nih pertanyaan-pertanyaan ya. Daryl nanya apa tuh Daryl tuh? Mana Daryl ya? Daryl nggak nanya, cuma tepuk-tepuk tangan doang ya. Waduh, naik gaji. Naik gaji. Nah ini, ini udah ya. Kasih kesempatan yang lain ya, Kristanti ya. Tapi boleh lah ya, nih ya. Sebagai seorang pemimpin milenial, sebenarnya apa yang sangat dibutuhkan bagi mereka teruntuk karyawannya? Serta apa yang harus dipelajari bagi job seeker? Nah, ini mungkin ya. Apa yang harus dipelajari bagi job seeker nih di era milenial nih? Gimana caranya supaya bisa diterima nih ketika Rifki yang interview? Oke. Okay. Seorang milenial yang interview kandidat gitu ya. Iya. Apa yang dicari gitu. Apa yang dicari nih. Oke. Okay. Kalau gue jadi seorang leader milenial nyari karyawan, gue pasti nyarinya authenticity, oke. Okay. Itu satu. Gue nyari orang yang pede jadi dirinya sendiri. Itu dulu deh. Gitu. Jadi interview tuh nggak pakai template. Iya, nama saya ini. Saya termotivasi. Saya pekerja keras. Ah, bodo amat. Dari ribuan orang juga gue interview juga akan jawab kayak gitu. Gitu loh. Betul. Gitu. Jadi be yourself gitu. Be yourself. Itu penting banget. Gue nyari orang yang nyaman jadi dirinya sendiri. Itu satu. Yang pastinya yang ini gue sharing above skills ya, skills of course matter ya, gue pasti ngeliat lah, maksudnya kalau gue nyari copywriter pasti gue nyari yang bisa nulis, gue nyari portfolio, itu penting gitu. Cuman above itu gue pertama confidence is very important, itu satu. Karena kenapa? Kalau lu nggak punya confidence, lu kerja di tim gue lu bakal breakdown. Gitu, karena isinya orang-orang yang sama-sama pengen maju gitu. Gitu. Kalau misalnya lu bukanlah orang yang tipenya pede sama dirinya sendiri gitu. At least kalau lu gak bisa sesuatu gak apa-apa, it's okay gitu. Tapi lu pede bahwa lu akan selalu bisa pick yourself up gitu. Selalu tough gitu, bisa tough gitu. Nah itu talent mahal banget tuh buat aku kayak gitu. Dan sulit nyarinya tuh. Kalau misalnya masih junior-junior tuh sulit tuh. Biasanya hidupnya harus berat dulu tuh kayak gitu. Okay. Dan kayak harus jualan dulu tuh waktu SMA, jualan es dulu tuh kayak gitu. Misalnya kayak gitu-gitu tough banget gitu. Karena kenapa gue nyari orang yang tough ya di tim gue gitu. Karena gue lebih penting punya attitude yang tough, yang willing to learn, yang punya curiosity gitu ya. Yang selalu pengen coba hal baru, gak apa-apa gagal, itu jauh lebih valuable di mata gue dibanding talent yang udah 3 tahun pengalaman kerja tapi gitu-gitu aja gitu.
Karena ya itu, kita ada di era di mana dunia itu sangat VUCA, sangat berubah-berubah. Betul. Kita nggak boleh punya fixed mindset. Setiap ada perubahan, bisa aja orang event gue jadi orang copywriter. Bisa yeah. aja kalau lagi sakit, show must go on, orang copywriter gue tiba-tiba nge-MC. Gitu. Nah, jadi we have any talents yang ready for change. Gitu. Ready to be placed anywhere for change. Gitu. Yeah. Jadi buat gue kalau udah ada orang yang pede, orang yang pengen belajar, orang yang tough, wah itu talent banget kalau di mata gue sih. Dan I think not only in my team, but any company nowadays, pasti mau gitu ya. Itu talent mahal banget itu. Yeah. Jadi jangan minder kalau misalnya bukan lulusan luar negeri, bukan lulusan apa company apa lulusan kuliahan yang top ya. Gitu. Karena itu bisa didapetin dari talent-talent yang mungkin bukan universitas top, tapi hidupnya penuh gejolak dan you're not giving up gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Wah, itu keren banget itu yang kayak gitu. Dan semua talent aku di tim aku kayak gitu. Oke. Okay. Dengan caranya masing-masing. Mungkin itu yang Rifki pernah tulis di IG ya, soal intrapreneur itu ya. Iya, yeah, benar. You need to know why you apply for the job. Gitu. You need to know why. Is it because you love the job? Is it because you like the leader? Is it because you like the purpose of the company gitu loh? Apakah lu inspired dengan tiket.com makanya lu memajuin pariwisata gitu? Apakah the fact that lu ngefans sama gue gitu, cie gaya banget, apa lu ngefans sama bos-bosnya gitu kan? Atau lu ngefans atau lu pengen belajar skillnya gitu? Tapi when you jump into the interview, you need to know why you're there gitu. Itu penting banget, itu bakal ditanya soalnya. Kayak kenapa lu tertarik join perusahaan? Itu pertanyaan krusial banget. Sama yang paling penting yang terakhir adalah gue ngeliat orang pinter dan ngeliat orang willing itu bukan dari jawaban tapi dari pertanyaan. Jadi biasanya at the end of the interview biasanya gue nanya, lo ada pertanyaan gak buat gue? Use that. Jangan gitu, bilangnya. Bener-bener tanya sebanyak-banyaknya. Jangan nanya. Yeah. Itu, jangan itu, malah itu gak ada pertanyaan sebenarnya. Ya. Gak ada pertanyaan gitu. Wah, itu bukan basa-basi. Itu tes. Gue pengen tahu seberapa curious lo tentang kerjaannya. Gue pengen tahu seberapa curious lo tentang gue. Gue pengen tahu seberapa curious lo tentang fungsi ini. Go ask questions. Karena mungkin kalau lu at least kalau lu gak lulus interview, lu dapat knowledge kan. Gitu. At least kalau misalnya gue end up untuk pilih someone else, at least lu dapat jawaban yang mungkin lo harus ikutan kursus gitu. Gimana sih caranya kak project management? Gimana sih kak lo bisa ngedefine target kalau di culture? Gimana sih kak kalau wah kalau orang udah banyak nanya di interview, wah itu the best banget, kalian the best banget. Tapi dari interview itu Rifki bisa mengidentify nggak? Ini kayaknya nih orang jadi calon leader yang oke nih dari pada saat waktu interview. Nggak bisa ya di saat itu ya? Kalau gue nggak, kalau gue has to be logical. Mungkin ngeliat potensi bisa. Cuman by the end of the day, it's about the execution. Lo gak bisa cuma punya bakat, lo datang ke kantor, lo interview, and then do nothing and become a leader. Leader itu bedanya leader sama bawahan itu adalah jam terbang. Jam terbang itu berarti lo udah lebih sering gagal dan bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, lebih banyak daripada orang lain. Makanya lo pinter. Iya. Yeah. Yeah. Gitu. Nah, jadi I can't tell. Someone can be so smart, so driven, so tough, look so tough. Tapi eksekusi lapangan tuh matters banget gitu. Jadi leader itu bukannya, menurut gue leader tuh nggak bisa diidentify dari interview gitu. Karena you can prepare for an interview, you can prepare for work. Lu gue cemplungin ke lapangan ya, you become a future leader di saat gue cemplungin di lapangan dan lu nggak break. That's a leader gitu. Dan lu grow. Gue kasih tantangan dan lu grow. Itu leader. Nah, tapi how can I tell dari interview? Gak bisa kan? Dan ya, interview tadi juga kan banyak yang istilahnya masih ditutup-tutupin di sana ya. Jawabannya textbook banget ya. Ada sih beberapa tips and tricks nge-interview kandidat, behavioral questions yang sharp gitu. Tapi kebetulan gue masih punya weakness di situ. Jadi gue rada setiap kali hire orang, rada gambling juga gue. Gitu. Banyak doa sih kalau gue interview. Banyak doa ya, Oke, kita lanjutkan nih. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin bertanya lebih banyak tentang ini ke Rifki, bisa tanya ke tadi ya, IG Rifki ya, Depik Rifki ya. Depik Rifki ya. Terakhir mungkin. Nah, ini. Dari Angela Edwina nih. Tapi namanya Farah. Oke, saya Farah.
Saya mau tanya di tim. Oke, mantap. Ada yang usianya lebih tua, lebih lama bekerja di situ. She feels like she knew everything. I try to respect her and listen, but should I different try different approach? Oke, ini yeah. Dapat ini ngadepin senior ya. Betul, senior yang mungkin usianya lebih tua dan lebih lama nih ya, lebih lama bekerja. Gimana nih, Rifki? Yes. Respect itu bukan sesuatu yang lo harus try. Itu nomor satu ya. You try to respect her, you can't. You can never try to respect someone. It's either you just respect them or you don't respect them. Makanya gue suka banget, gue selalu bilang ke tim gue, respect itu earn, not taught. Lu gak bisa ngajarin orang untuk respect. Respect itu di build over time. Respect itu kayak gitu. Lu gak bisa pura-pura respect sama orang, itu gak bisa. Jadi itu mungkin satu ya, Farah ya. Maksudnya, if you try to respect her but you don't, just be honest that you can't. She's not a leader to you. You have to admit that. You don't respect her. Nah, sekarang kalau lu udah conscious bahwa, oh, lu gak respect dia gitu kan. Find out why you don't respect her. Nah, jadi pertama lu jujur sama diri lu sendiri dulu that you don't respect her. Just admit you don't respect her. Itu satu. Nomor dua, once lu udah tahu, oh, lu melek nih, oh, I don't respect her. Why you don't respect her? Misalnya, contohnya, you don't respect her karena attitude-nya atau karena apa? Karena dia apa terlalu ngatur atau apa? Whatever reason ya, gue nggak kenal sama bos lu ini gitu kan. Advice gue adalah talk to her. Talk to her. Talk to her. Get a coffee, have a Zoom meeting with her. Hey, I try to respect you, but I can't because I have a problem with you. And this is my problem. Dari situ lu bakal ngelihat sisi lain gitu. Mungkin dia seperti itu karena urusan psikologis yang she was brought up in a, you know, a way yang kita nggak tahu gak sebelum tahu, kita betul. Ketemu dia. Mungkin betul. Dia ada masalah keluarga, mungkin ada apa sampai di attitude-nya kayak gitu kan. The person you see at work is beyond the person she is. Gitu loh. I mean, dia juga punya keluarga, dia juga punya childhood, dia punya masa lalu gitu. Yang mungkin nge-shape dia jadi orang yang lu nggak bisa respect. Gitu. We all been through those moments gitu. Jadi talk to her gitu. Dan if that's bugging you in your work, itu ngeganggu lu di kerjaan lu. Coba ngobrol deh sama dia. Coba lu ajakin dia one on one gitu. Ini agak mengganggu gue nih. Gue coba respect lu, cuman gue nggak bisa. Kayak, do you have any advice buat gue gitu? How should I treat you gitu ya? Apakah ini salahnya di gue atau salah? Coba lu gali dia deh. Gitu. Kalau lu tipe yang nggak enak konfrontasi, sesimpel, gue ada kepo deh masalah sama lu. Gue ada kepo deh tentang lu. Gitu, lu waktu masih kecil dulu gimana ya? Ngomong casual aja, lama-lama you know gitu. Lama-lama okay. Lu bakal tahu gitu. Cuman the more respect itu lu gak bisa paksain. Gak bisa dipaksain. Kayak sometimes I just know juga when my team doesn't respect me, I know gitu. Dan biasanya gue ngomong kayak lu, biasanya gue gak konfrontasi, lu gak respect gue ya? Gak gitu. Tapi biasanya kayak, are you okay? Biasanya gue casually check, are you okay? Gitu. Atau enggak, gue minta feedback dong, lu udah kerja 2 bulan sama gue, how can I lead you better? How can I fix myself to become a better leader? Gue tanya Daryl dari sini, gue always do that, I always do that, gitu kan. Nah di situ biasanya dia ngomong, ya lu kalau ngomong kecepetan Ki, ya Ki kalau lu bikin decision kecepetan, pace tuh kecepetan, gini-gini. Oh iya, maaf ya. Emang biasanya lu lebih suka kalau di lead kayak gimana caranya, gitu. Gue tuh sukanya gini. Oh, oke. Nah, unfortunately gue gak bisa tuh kalau harus kayak gitu terus. Bisa gak kita ketemu di tengah? Oke. And then, eventually, they respect me. Gitu. Nah, jadi gue, kalau gue udah kecepatan di depan, gue pelan-pelan, slow down for them. Gitu. Tapi gue gak bisa, I tell them that I can't stay slow. You have to learn how to keep up the pace, gitu kan. Yeah. Tapi kan I talk to them, gitu. Jadi I get the respect gitu. Nah, sekarang kalau lu posisi bawahan sama, lu harus noel atasan lu, coy lu kecepetan gitu. Atau lu kayak gini kayak gitu. Nah, jadi you cannot force your respect to someone. Jadi if di sini I think the question has a flow, I try to respect her. You can try. You do or you don't. If you don't, find out why. Talk to them. Oke, itu tadi ya, Farah ya. Wah, luar biasa nih. Ini pertanyaan masih banyak, tapi karena memang waktu juga ya, keterbatasan waktu nih yang membuat kita terpaksa
ya tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tetapi terima kasih sekali nih buat teman-teman yang sudah bertanya. Dan tadi Rifki sempat bilang bahwa kalau mau tanya lebih banyak silahkan bisa direct message ya ke Instagramnya. Gue tuh suka nulis, gue tuh suka nulis kayak gue I just wrote something about entrepreneurship gitu kan, apakah lo udah ready jadi budak korporat dan whatsoever. Dan gue sering banget dapat banget inspirasi tuh dari pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Jadi kalau kalian banyak nanya di follow gue di Instagram, kalian banyak DM, itu yang cara gue nge-scan keresahan sekarang tuh seperti apa gitu di publik. Jadi waktu gue nulis, gue hopefully menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian juga. Oke, sekarang waktunya nih Rifki pilih satu orang pemenang ya untuk mendapatkan hadiah merchandise spesial dari Ace. Yang mana nih Rifki? Masih inget gak? Gue suka pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama? Oh, pertanyaan pertama pertanyaan tuh. Pertanyaan yang tentang gimana caranya show a good, that you're a good leader. Ah, berarti itu dari Gusti Ayu Yohanda Utama ini ya. That's a good question. Oke, Gusti Ayu Yohanda Utama, Anda memenangkan merchandise dari Ace. Silakan menghubungi direct message ke dapet Instagram kita. Dapat kopi. Merchandise. Oh iya, kopi. Iya juga sama kopi, bisa diisi kopinya nanti. Silakan direct message ke Instagram kita @excellence_asia, nanti akan diinformasikan tentang cara pengambilan hadiahnya ya. Oke, kemudian ya terima kasih ya Rifki, bro Rifki nih sudah sharing-sharing di Ace edisi kali ini. Semoga selalu sukses dalam pekerjaan, tentunya selalu sehat. Amin. Bisa memberikan. Makasih ya diajakin ngopi virtual ini. Yoi, sorry ya ngopinya virtual, masih PPKM soalnya. Gak apa-apa, aman bro. Ya, semoga selalu sukses nih ya dalam seberapa pekerjaannya. Tentunya sehat selalu, dapat hat-trick nanti tahun depan ya. Semoga ya, buat tiket.com juga ya. Oke, buat teman-teman profesional, jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kita, Excellence Asia, atau follow LinkedIn page Excellence Asia supaya teman-teman tidak ketinggalan edisi Ace selanjutnya. Ace akan hadir kembali 2 minggu dari sekarang, tentunya dengan topik dan guest speaker yang berbeda. Namun, tetap satu tujuan, yaitu membantu teman-teman profesional untuk meningkatkan skill, leadership capabilities, dan tentunya karir. So, sampai ketemu di Ace edisi selanjutnya, dan salam Ace Yourself.